أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأدانا إلى صراط الله العزيز الحميد الحمد لله terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Amri Tuan Imam kita Masjid Sungai Glogor yang dihormati yang dikasihi ahli panel kedua-dua kita pada malam ini yang telah diperkenalkan oleh Al-Fadhil Imam. Kedua-duanya merupakan mufti sumber rujukan bagi dua buah negeri di Malaysia. Dan kita pun tahu dalam banyak-banyak negara paling ramai mufti ialah di Malaysia. Sebab kita ini diperintah oleh Sultan. Jadi Alhamdulillah sebelah kanan kita Al-Fadhil Sahibus Samahah Datuk Wan Salim, Datuk orang Glogor. Abang tu Alhamdulillah. Ini Datuk suara tak apa nak ada, baru balik umrah, tapi ada juga dengan kita pada malam ni. Yang dimuliakan, yang dikasihi Al-Fadhil Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Perlis Datuk, yang perkasa tu saya tak pernah ingat, Datuk Alim Arif Perkasa, Arif Perkasa, Dr. Asri Zainal Abidin, orang Penang tapi jadi mufti ni kira boleh. Alhamdulillah Bapak Datuk. Alhamdulillah pada malam ni kita dah masuk sampai 8 suku dah tuan-tuan. Tapi biasa malam tahun baru sampai pukul 12. Orang tunggu countdown biasanya. Dan pada malam ini kita meraihkan juga, saya rasa tak terlambat untuk saya sebut sekali lagi, nazir ataupun pengerusi masjid Tuan Imam ada bersama dengan kita pada malam ini, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang Bahagian Agama YB Malik Kasim. Ada juga di kehormat alim ulama asatizah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni malam tahun baru, menggandingkan dua mufti bukan senang. Bukan senang. Asyik jumpa kat mesyuarat jawatan kuasa fatwa kan? Malam ni jumpa dekat pentas forum. Tuan-tuan ingat main-main ke? Wartawan call loh. Wartawan tanya, malam ni ada apa ni? Kita bagi tahu lah ada forum. Forum apa ni? Forum kat masjid. Dia rasa macam benda yang pelik. Sebab jarang-jarang nak letak dua orang mufti duduk sepentas. Jadi yang tengah ni tak ada apa. Yang ni boleh tanya ayah. Saya orang Glogor, jadi kena balik kampung. Terbang main sini balik kampung. Alhamdulillah pada malam ni tajuk dia menarik. Tajuk dia pemikiran moden ancam akidah umat Islam. Mula-mula tu saya tengok tajuk Datuk Doktor Datuk ni. Mula-mula saya tengok tajuk, saya rasa macam moden ni ancam akidah kita tak? Mula-mula duk nampak macam tu. Adakah yang moden semua ancam ataupun yang klasik tak ancam tak? Benda itu menjadi persoalan bila kita tengok tajuk. Tapi tak apa, pada malam ni walaupun pihak pengerusi, pihak masjid, Ustaz Ashraf tolong bagi soalan untuk kedua-dua panel kita. Saya kata tak payah bagi soalan. Malam ni kita tanya ya, dia mesti boleh jawab. Tapi disebabkan dia orang suruh bagi soalan, saya bagilah soalan yang kita pun tak berapa nak pandai bagi soalan. Malam ni kita bagi peluang kedua-dua mufti kita untuk hurai berkenaan dengan pemikiran, afkar. Pemikiran, sebab orang kita ni zaman sekarang kadang-kadang ada orang tidak bermula dengan membaca kitab-kitab bersifat hukum, ahkam, tapi terus kepada membaca kitab-kitab bersifat pemikiran. Fikir boleh membentuk satu cara amalan. Cara berfikir boleh membentuk
cara kita pilih bahan bacaan. Cara berfikir boleh bentuk ke mana kita nak pergi. Sebab tidak hairan sampai sekarang dia banyak aliran-aliran pemikiran terbentuk kerana cara berfikir. Jadi pada malam ni, eh tak pasti yang mana satu saya nak mula. Yang pertama belah kanan ataupun yang pertama belah kiri. Tapi saya rasa saya mula dengan tuan rumah dulu. Tuan rumah orang Gelugak, Datuk Wan Salim kita. Mungkin Datuk boleh kupas untuk mukaddimah pada malam ni permulaan. Dalam dunia Islam ni, dia ada macam-macam pemikiran. Daripada zaman Nabi sampailah zaman sekarang, macam-macam. Kalau kita kata zaman moden, kita pernah dengar pemikiran Muhammad Abdu, kita pernah dengar pemikiran-pemikiran zaman-zaman yang apa, Rashid Reza, kita pernah dengar pemikiran Iqbal, kita pernah dengar pemikiran zaman-zaman dipanggil zaman modernisasi. Mai pula zaman sekarang macam-macam liberalism, sekularism, nationalism, ism-ism, macam-macam ism. Kami pening. Jadi mungkin Datuk boleh kupas sikit tentang rancaman pemikiran-pemikiran ni supaya kita faham. Kadang-kadang kita pun tak sedar kita ni duduk belah mana. Tatah duduk belah tak ada ism. Jenis malas fikir. Jenis apa nak jadi-jadi. Betul tak? Orang Pinang kata apa? Malas fikir. Hang geng mana? Geng tak ada pemikiran sebab malas fikir. Orang Kedah kata mampu pergi gambar. Jadi pada malam ni kita tengok di mana kita berada. InsyaAllah. Persilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعين به ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم ورسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن اتبع هداه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya muliakan dan yang dikasihi anak-anak moderator Imam Muda Ashraf, anak-anak Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Datuk Arif Perkasa Muhammad Asri Zainul Abidin, yang dihormati dan dimuliakan WB Abdul Malik Kasim yang turut berada bersama kita pada malam ini, Esko Agama, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pulau Pinang, Dr. Fadlah, sahabat saya yang dikasihi, Profesor Madya Dr. Fadlah Jamil selaku pengurusi Jatuh Kausa Qaryah Masjid Sungai Gelugor ini dan barisan ahli Jatuh Kausanya, pegawai-pegawai masjid, Imam Bilal dan pegawai masjid, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu kita merafakkan rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan izinnya kita dapat bersama dalam majlis insyaAllah yang diberkatinya ini untuk sama-sama kita bertukar pandangan tentang tajuk yang dikemukakan kepada kita untuk kita bincang pada malam ini, iaitu pemikiran moden, ancaman ancam akidah umat Islam. Saya lebih dulu nak minta maaf kerana suara ya tak apa nak keliau orang kali dan mungkin akan terganggu dengan batuk dan sebagainya. Balik umrah apa bulan minggu lepas dapat batuk di sana sampai sekarang tak apa tak habis lagi.
dia nak mai tu mudah sekejap ya. Tapi nak pergi dia ambil masa. Bila lagi saya ada sikit asma. Dia kalau ada debu-debu ni, habuk-habuk ni dia allergic. Di sana tu tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum dia sedang proses perluasan Masjidil Haram tu banyak habuk-habuk itu. Jadi mungkin ada sebab antara sebabnya lah. Selain daripada banyak minum air ais. Tuan-tuan sekalian, yang kedua yang saya nak sebut ni tentang tajuk kita ni yang telah disentuhkan oleh moderator kita tadi. Iaitu pemikiran Islam ancam akidah umat Islam ini sebenarnya yang kita maksudkan sebahagian saja. Ya, macam disebutkan oleh moderator kita juga bahawa yang mengancam akidah umat Islam ini bukan pemikiran moden saja, malah dalam pemikiran Islam klasik pun seperti kita kenal pemikiran Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya juga dianggap sebagai mengancam apa akidah umat Islam, dan para ulama kita yang silam telah dengan begitu gigih ya mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi golongan-golongan yang membawa pemikiran yang dianggap mengancam akidah umat Islam. Zaman kita pun ada pelbagai aliran pemikiran moden ini, ada kepelbagaiannya. Ada yang kita boleh anggap sebagai mengancam akidah kita umat Islam, tapi ada juga yang kita tak boleh mengatakan sebagai ancaman, malah dia nak revive balik ataupun nak revitalize, nak apa orang panggil, nak bagi timbulkan, nak refresh, nak menyegarkan kembali ya apa pemikiran umat Islam dengan mengadakan gerakan tajrid islah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita faham, saya ingat ahli panel dan imam muda kita juga, moderator kita akan menambah ya untuk menjelaskan lagi kepada tuan-tuan hadirat sekalian persoalan yang kita bincang pada malam ini, kerana kedua-duanya tidak asing lagi ya. Saya dipahamkan Imam Muda Ashraf pun dia pun tadi ada dua program di Kelang ya, di Puncak Alam Sahabat Samah Mufti Perlih kita pun tadi ada program-program di Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak cerita sikit tentang latar belakang ya, sejarah pemikiran moden ini dia datang dari mana. Ya. Kalau kita baca sejarah, pertembungan Barat dengan dunia Islam ini bukan baru. Malah dulu dua abad genap ya, berlaku pertembungan dalam bentuk persenjataan, kemitraan antara Barat dan dunia Islam. Apa yang saya maksudkan ialah peperangan salib yang berlaku sejak akhir abad ke-11 sehingga akhir abad ke-13. Ya, dua abad genap. Dan dalam peperangan atau pertemuan antara orang Barat, angkatan perang salib ini dengan dunia Islam, mereka kalau dari segi peperangannya memanglah akhirnya mereka kalah. Mereka dikalahkan oleh umat Islam. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan sebelumnya Nuruddin Zanggi ya, mereka telah memimpin umat Islam dalam peperangan salib ini yang banyak sirinya. Tuan-tuan Allah, seorang ahli sejarah sejarah Timur Tengah, dia boleh hurai dengan panjang lebar tentang siri-siri peperangan salib ini. Bukan saya dua, malah 200 tahun begitu. Ya, akhirnya angkatan perang salib ini dikalahkan oleh umat Islam, oleh tentera Islam, para mujahidin Islam. Memang mereka kalah dari segi peperangan, tetapi mereka mendapat manfaat yang banyak. Mereka telah belajar
banyak daripada peperangan tersebut. Dan akhirnya mereka gunakan untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Yang pertama, apa yang mereka belajar? Dari peperangan salib, mereka dapat tahu tentang kekuatan akidah umat Islam. Itu satu. Yang keduanya ialah tentang kelemahan dan perpecahan umat Islam. Di sana ada beberapa mamalik, beberapa apa ni daulah, duwailat kalau dalam Arab, daulah dan duwailat. Mana ada daulah Islamiyah seperti daulah Fatimiyah, apa kerajaan Bani Fatimah. Kemudian ada kerajaan daulah Ayubiyah diikuti dengan mamalik dan sebagainya. Mereka ini berperang antara satu sama lain. Makanya satu kerajaan kemudian datang pula kerajaan lain menumbang kerajaan yang pertama, datang yang berikutnya menumbangkan lagi kerajaan yang terdulu daripadanya. Jadi ada perpecahan-perpecahan umat Islam yang menunjuk dia melemahkan kedudukan umat Islam itu sendiri. Itu dipelajari oleh orang-orang barat. Yang akhirnya mereka akan mengeksploitasi kelemahan ini untuk kepentingan mereka. Yang ketiga yang mereka dapat manfaat daripada perang salib ialah tentang kekayaan hasil bumi dunia Islam. Nah, ini juga membuka jalan kepada gerakan-gerakan ekonomi ya, yang kemudian hari. Mereka belajar daripada kekuatan akidah Islamiah. Kekuatan akidah umat Islam yang berpaksikan kepada tauhid, kepada ajaran tauhid, berbanding dengan akidah orang-orang barat, iaitu mereka percaya dalam ajaran agama mereka, mereka percaya kepada Trinity, ya, Tuhan itu tiga tunggal, tiga tapi tunggal, ya, Tuhan Bapa, God the Father, kepada Tuhan Anak dan Roh Kudus, ya, mereka percaya macam itu. Jadi dan dalam akidah mereka juga mereka mempunyai kepercayaan tentang ahli-ahli agama mereka, Pope dan sebagainya itu mereka anggap sebagai orang-orang yang tidak boleh melakukan kesalahan atau kesilapan. Tapi mereka belajar daripada Islam, umat Islam, rupanya apa dalam agama Islam hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum. Ya, selain daripada Rasulullah tidak maksum, tidak terpelihara daripada kesilapan dan kesalahan. Kemudian apabila mereka balik ke barat, maka berlakulah apa yang kita tahu dalam sejarah sebagai gerakan reformasi agama Kristian, agama Kristian dalam bentuk munculnya dua tokoh yang terkenal yang mengasaskan pahaman baru dalam agama mereka, yang mereka sebagai satu alternatif kepada agama Kristian bermazhab Katolik yang dipimpin oleh Vatikan itu di Rome itu, maka timbul dua orang tokoh reformis mereka, iaitulah Martin Luther di Jerman dan John Calvin di Perancis. Maka ini ialah terpengaruh dengan akidah tauhid umat Islam, maka mereka cuba membuat reformasi, memperbaiki akidah umat Islam, dan mereka tidak percaya kepada Trinity, ya, seperti mana mereka juga tidak percaya kepada ismah, sifat infallibility, sifat tidak salahnya Pope dan ahli-ahli agama, ahli-ahli gereja maksudnya. Maka dari situ mereka cuba melepaskan diri mereka, membebaskan diri mereka daripada kungkungan gereja ini dalam diri atau authority yang dipegang oleh gereja, oleh Pope dan ahli-ahli agama ini. Mereka cuba membebaskan diri mereka daripada kungkungan ahli-ahli agama yang selama ini mengatakan bahawa mereka ini wakil Tuhan, ya, bercakap bagi pihak Tuhan dan sebagainya. Itu tidak dipercayai oleh apa, tidak apa, ini dicuba dihapuskan kepahaman begini oleh tokoh-tokoh reformis mereka yang saya sebutkan tadi dan orang-orang seumpama mereka. Maka dari situ bermula gerakan apa, pencerahan yang membawa kepada timbulnya Renaissance, ya, gerakan
pencerahan atau gerakan kebangkitan ilmu ya di kalangan orang barat, selain pada mereka yang mereka belajar daripada peperangan salib tadi, mereka juga belajar daripada orang Islam di Spanyol, atau orang Islam memerintah di Spanyol selama lebih 700 tahun di sana, di Andalusia ya. Maka dari situ mereka mula gerakan pencerahan ataupun gerakan mencari ilmu pengetahuan ini berlaku di sana. Itu satu yang mereka yang memberi faedah ataupun manfaat daripada peperangan salib dan pertemuan mereka dengan umat Islam dalam peperangan salib, ada juga di Spanyol. Mereka mengantar anak-anak muda untuk belajar ilmu-ilmu modern yang dipelopori oleh umat Islam di universiti-universiti di Andalusia, di Spanyol sana. Satu. Adapun tentang apa yang mereka dapat manfaatkan daripada kelemahan umat Islam, ya, perpecahan umat Islam yang saya sebutkan tadi, itu membawa kepada mereka satu keinginan untuk menguasai dunia Islam, mendominasi umat dunia Islam melalui penjajahan. Penjajahan ini berlaku lama, tetapi moncaknya ialah di pertengahan kedua abad ke-19 sehinggalah awal suku pertama abad ke-20 ini. Berlaku penjajahan orang-orang barat dari segi politiknya ke atas umat Islam. Dan daripada pengetahuan mereka yang mereka dapati tentang kekayaan bumi, hasil bumi umat Islam, maka timbul gerakan mencari sumber-sumber ya, sumber-sumber kekayaan umat Islam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa yang pergi ke England, di London, dia akan lihat kereta api bawah tanah, dipanggil tube underground ya. Itu sampai saya tengok sampai beratus-ratus meter ke bawah kan, sampai bawah tu sungai Thames ada lagi macam-macam dengan line tu. Ini kalau kita baca sejarahnya ialah hasil daripada kekayaan Melaya ya, kekayaan di negara kita, tanah Melayu, orang putih kata Melaya ya, dikatakan itu. Maksudnya ada teori yang mengatakan hasil yang diperolehi oleh penjajah Inggris masa penjajahan itu di Melaya saja mengatasi hasil-hasil yang diperolehi di tempat-tempat di negara-negara yang lain. Mana begitu sekali kekayaan negara kita yang diangkut oleh pihak kerajaan British ke negara mereka. Jadi timbul hasrat untuk menerokai ya, untuk utilisekan kekayaan hasil bumi negara-negara Islam ini, kemudian mengeksploitasikannya setelah discover ya, untuk mencari gali menerokai ya, kemudian mereka eksploitasikannya, dan ketiganya mereka memindahkan kekayaan ini ke negara-negara barat melalui apa yang kita kenal sebagai exchange, apa sebagai pertukaran ya, pertukaran barang-barang ini ataupun perdagangan ya, pertukaran perdagangan antara dunia Islam dengan negara barat. Jadi tuan-tuan, saya nak ambil satu yang kita kena faham ialah tentang maklumat ataupun manfaat yang diperolehi oleh pihak barat tentang kekuatan akidah umat Islam ini. Bagi mereka, bukan saja kekuatan ini dimanfaatkan dari segi mengubah ataupun mengadakan reformasi agama mereka sendiri, tapi yang lebih mereka fokuskan juga ialah bagaimana nak melemahkan kekuatan akidah umat Islam ini. Maka dari situ timbul apa yang kita sebut sebagai gerakan orientalism ya, gerakan pengkajian orang barat ni, dia datang mengkaji soal-soal timuran, kita panggil orientalism. Yang sebenarnya yang mereka kaji ialah tentang agama umat Islam, budaya mereka dan juga kedudukan umat Islam. Yang lain tu dia kaji juga ya, agama Buddha, agama Hindu, agama Cina dia kaji, tapi sikit-sikit saja ya. Tapi yang kita faham kalau dia sebut orientalism itu ya, yang kebanyakannya boleh kata 90% kajian mereka ialah tentang agama Islam dan umat Islam itu sendiri. Maka mulailah ditulis buku-buku
yang boleh mengelirukan umat Islam. Sebab mereka ni orang apa, oriental ni, orang barat ni, dia buat sesuatu berdasarkan kajian-kajian, ya. Bukan macam kita, kita banyak buat kerja ad hoc, ya. Kita buat je, eh. tak rancang tapi dulu. Tapi mereka ada satu kekuatan-kekuatan planning ini. Mereka tidak melakukan sesuatu melainkan mereka plan dengan begitu baik sekali, dengan teliti sekali. Akhirnya mereka boleh mencapai hasil-hasil yang besar berbanding dengan umat Islam yang buat kerja tidak mengikut apa perancangan yang teliti ini, maka hasil yang kita dapat tak seberapa. Jadi antara yang mereka kaji ialah akidah kita, agama kita. Maka mereka menulis buku-buku yang mempengaruhi pemikiran beberapa tokoh pemikir umat Islam. Maka timbul orang-orang yang kita kenal seperti Syed Ahmad Khan di apa, India, Pakistan, ya. Timbul orang seperti Ali Abdul Razik di Mesir, Taha Hussein, ya. Terdulu dari itu timbul apa Syekh Muhammad Abdu, gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Mereka ini ialah orang-orang yang melihat kepada pemikiran barat itu dengan kagum begitu, ya. Mereka kagum kepada pemikiran barat ini, dan dengan itu timbul seruan-seruan mereka supaya umat Islam meniru barat, ya. Umat Islam mengikut barat. Kalau nak maju, maka mesti ikut barat, mesti berfikir cara orang barat. Kita tahu agama barat, agama Kristian, ya, dia tidak merupakan satu cara hidup yang komplit, yang sempurna seperti agama Islam. Ya, agama barat dengan sebab Bible, ya, dia tidak mengajar tentang selok-belok kehidupan dalam dunia politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dia banyak fokus kepada soal-soal akhlak, soal kerohanian begitu. Ya. Itu yang disebut sebagai gospel ataupun disebut sebagai New Testament, ya. Manakala Taurat itu, Old Testament itu ada, dia mengajar undang-undang seperti Ten Commandment dan sebagainya, tetapi tidaklah mempunyai peraturan-peraturan yang jelas seperti mana yang terdapat dalam agama kita, agama Islam. Tapi ini bagi orang barat, ya, bagi para orientalis, dia nak meyakinkan umat Islam tentang kelebihan mereka. Sama ada dari segi pemikiran kah, dari segi agama kah, dari segi ekonomi kah, kehidupan sosial, mereka nak tunjuk mereka ni ada superiority, ada kelebihan ataupun ketinggian daripada agama Islam, budaya umat Islam, cara hidup umat Islam, termasuk agama mereka sendiri. Maka kalau nak maju bagi mereka ialah kita kena tiru orang barat. Kalau orang barat tinggal agama mereka, ya, God unto apa ni, give unto God what belongs to God and give unto Caesar what belongs to Caesar, ya, beri kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, iaitu kehidupan kerohanian di dalam gereja-gereja. Tapi kehidupan keduniaan ini, bagaimana nak mengurus dunia ini, maka kita kena tinggal agama kita. Itu hak raja. Berbeza dengan kefahaman kita, ajaran agama kita, sama ada dunia akhirat, rakyat kah, raja kah, agama kah, dunia kah, adalah perlu tunduk beberapa aturan yang ditetapkan dalam agama kita. Sebab itu perbezaan amat jauh antara sifat agama Islam yang sempurna itu sebagai satu cara hidup yang komplit dengan agama Kristian yang lebih menjurus kepada ajaran-ajaran kerohanian saja, dan itu membawa kepada pahaman sekularisme, yaitu kefahaman kalau nak maju mesti pisahkan kehidupan kita dengan agama. Itu bagi orang barat, ya. Jadi kefahaman begini dibawa ke dunia timur, mempengaruhi beberapa tokoh pemikir Islam yang ada yang bersikap apologetik seperti Muhammad Abdu, Jamaluddin Afghani, ya. Dia cuba menjustifikasikan kebenaran Islam dan keindahan Islam, kesempurnaan, kebaikan ajaran-ajaran Islam itu dengan mengatakan bahawa ajaran Islam sebenarnya macam ini. Kalau barat macam itu, ya,
ajaran Islam pun sebenarnya macam barat lah, macam barat juga. Cuma orang Islam tak faham saja. Itu menyebabkan umat Islam mundur. Cuba nak menyesuaikan, maksudnya nak reconcile di antara ajaran-ajaran Islam dengan ajaran agama Islam dengan agama orang-orang dan budaya hidup orang-orang barat. Itu satu. Yang lebih parah lagi ialah yang suruh tiru barat, sama ada baik ataupun buruk. Kata Tuhan Hussein dalam Asy'arul fil Syi'aril Jahili, ya, dia kata kalau umat Islam nak maju, maka kita kena turut barat. Sama ada baik atau buruk, semua kita ambil. Sebab bagi pemikir seperti Tuhan Hussein di Mesir tu, dia pernah menjawat jawatan apa ni, Menteri Pendidikan Mesir, tapi dia buta. Ya, lulusan Sorbonne. Buta tapi lulusan PhD dia Sorbonne, di Universiti Sorbonne, universiti terkenal di Paris, di Perancis. Ya. Dr. Tuhan Hussein dalam bukunya Fi Syi'r al-Jahili, ya, dia menegaskan bahawa apa yang kata di tamadun itu mesti diambil sebagai satu package begitu. Tak boleh kita kata ambil ekonomi saja ataupun ambil apa ni kesusasteraan saja, kita tinggalkan yang lain. Tapi kita kena ambil semua. Politik barat pun kena ambil, agama barat pun ambil, budaya barat pun ambil, ya, dan segala-galanya. Dia kata khairihi wa syarrihi. Kita ambil yang baiknya dan yang buruknya, ya, semua diambil. Baru kita boleh jadi maju seperti mana orang-orang barat. Itulah pengaruh, ya, pahaman orientalis, orientalism yang mendukung penjajahan barat ini, ya, ke atas dunia Islam, ya, bagaimana kuatnya pengaruh itu kepada segolongan apa ahli fikir barat. Kemudian datang kemudian sikit murid Muhammad Abdu. Murid Muhammad Abdu ni banyak yang terdiri pada pemikir-pemikir yang terkenal di dalam sejarah pemikiran moden umat Islam. Antara mereka ialah Syekh Ali Abdul Razak, seorang orang Azhar, ulama Azhar, ya. Dapat PhD daripada Oxford, Cambridge waktu itu. Oxford University. Dia mendapat PhD, dihantar oleh Azhar ke Oxford University buat PhD. Akhir balik dia join dalam lembaga atau kita kata apa ni, Hay'ah Kibar Ulama Mesir, apa ni, satu lembaga ulama-ulama besar Mesir. Dia telah mengarang sebuah buku yang dinamakan Al-Islam wa Usulul Hikmi. Al-Islam wa Usulul Hikmi, di mana dia telah dalam kitab itu dia menyatakan bahawa Islam hanyalah ajaran kerohanian sahaja. Nabi Muhammad ini dia rasul dakwah saja, rasul yang berdakwah saja, tapi dia bukan bermaksud untuk mengajar politik, bukan nak mengatakan bahawa dalam Islam itu ada politik, ya, ada urusan pemerintahan. Tapi itu hanya kebetulan saja, ya, kebetulan saja, sebab dia orang Quraisy, ya, orang Arab, maka dia akhirnya diterima sebagai pemimpin orang-orang Arab. Itu dia punya apa ni, gist, apa ni, inti ajaran Syekh Ali Abdul Razak di dalam Islam wa Usulul Hukmi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan banyak lagi macam Kasim Amin, anak murid Muhammad Abdul juga, dia mengarang buku Tahrirul Mar'ah, bagaimana perempuan, wanita-wanita Islam ini harus dibebaskan daripada kungkungan agama, kungkungan apa ni, tradisi ketimuran dan sebagainya untuk menjadi maju. Dan akhirnya pemikiran-pemikiran ini berkembang sehingga sampai ke tempat kita. Kan kita hadapi satu apa yang kita kenali sebagai pemikiran Islam liberal. Boleh sikit, ya. Seminit aja. Seminit lagi, tak apa. Saya akan ulas pusing kedua nanti, ya. InsyaAllah ada lagi. Jadi apa saya nak kata tadi? Pemikiran Islam moden yang bermula di Indonesia sehinggalah sampai ke tempat kita, ya. Kalau di anak murid Muhammad Abduh dahulu seperti Tuhan Hussein, ya, mengatakan dalam buku yang saya sebutkan tadi, Fi Syi'ril Jahili, bahawa Islam
tidak ada sangkut paut dengan saya sebutkan tentang dia menegaskan satu lagi, satu poin lagi silap, iaitu dia seolah-olah nak menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan diwahyukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lahir kerana budaya orang-orang Arab itu. Jadi seolah-olah menafikan Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Sauzin dalam kitab-kitabnya itu dia banyak mengkritik tentang ayat-ayat Quran yang kata yang tak betul segi gramernya segi itu dia kritik ya. Jadi kita tengok sekarang ini membawa kepada zaman kita sekarang ini, pemikiran di Indonesia dia ada Al-Quran pun dikritik ya, Quran versi apa dipanggil versi kritis ya, edisi kritis Al-Quran ya, edisi ya. Dia tafsir secara hermeneutik, kita huraikan kemudian tafsiran hermeneutik ini. Dan begitu juga gerakan feminisme, iaitu pembebasan wanita ini, perjuangan wanita untuk menyamarata antara wanita dan laki-laki ini berkembang sehingga melahirkan pemikiran feminisme di tempat kita. Jadi saya kerana masa diberikan sudah habis, jadi saya berhenti dekat ini dan kita akan sambung lapisan yang kedua nanti untuk memberi laluan kepada ahli panel yang kedua yang berbahagia, Dr. Asri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk Dr. Wan Salim. InsyaAllah kita tuan-tuan, kita ada dua pusingan. Lepas ni Datuk ada satu pusingan lagi dan kita ada pusingan yang ketiga. Pusingan kita buka soalan. Kita buka soalan. Koko ada orang nak tanya, dia boleh tanya lah, insyaAllah. Anda tanya, panel jawab, moderator tak. Jadi pada malam ni insyaAllah tuan-tuan, saya dah tengok muka seorang-seorang, perhati, tajuk pemikiran. Muka memang betul duk fikir. Muka ni duk fikir ni macam, ya Allah, apalah aku duk buat ni. Sebab duk fikir, nama pun pemikiran. Tuan-tuan, memang tajuk ni berat. Sebenarnya tajuk ini nak cerita tentang dengan adanya pemikiran ni maka meletuslah macam-macam cabaran dalam kehidupan kita. Daripada cerita Ali Abdul Razif, cerita daripada Rizwan, macam mana orang barat boleh bangun. Sebab fikir. Sebab dia gunakan akal, akhirnya jadilah macam kita tengok hari ini. Barat macam mana, macam mana tamadun Andalus macam mana. Sebab fikir. Yang tak jadi apa, sebab tak fikir. Jadi pada malam ini, Dr. Asri, saya selalu bila pergi jumpa student universiti dia akan cakap macam ni tau, Ustaz. Ustaz, lagi banyak baca, lagi banyak pening, lagi sesat. Baik tak payah fikir, tak payah baca. Ini dia punya pahaman lah. Tapi kita dah tengok yang tak baca lagi ramai sesat. Tapi dia beritahu, Ustaz jangan, nampak jangan duk baca pelik-pelik lah, duk baca, lagi banyak sesat. Tapi duk perasan-perasan, kalau kena perkataan ni, hujah ni kepada orang Melayu yang malas baca, dia kata bagi Ustaz ni, memang dia tak bagi kita baca, kita pun memang malas baca. Jadi tak payah baca. Jadi tuan-tuan, ada orang fikir, dia belajar fikir. Dia fikir-fikir, melampaui batasan yang dibenarkan dalam kadar akal, seperti mana Allah membataskan dalam surah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ada orang pula yang tak fikir langsung, yang dia buat tak tahu apa nak jadi, jadilah. Yang penting esok cuti, nasi kena meratok, nasi kena kampung Melayu, settle. Itu saya lah, saya balik Penang. Tuan-tuan ni orang, jadi doktor cerita sikit doktor kita apa tentang pemikiran ni, mukaddimah kita pada malam ni tentang aliran pemikiran dan ada orang fikir begini dan begini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi al-fadil pengerusi yang saya kasihi dan hormati, Sahibus Samahah Datuk Dr. Wan Salim selaku Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang dikasihi, yang berhormat
Datuk Abdul Malik bin Qasim, hadirin dan hadirat jawatankuasa masjid. Ni kita nak masuk tahun baru. Gusmus kata tahun baru lagi kawan. Allah jadikan hari-hari ini silih berganti di kalangan manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian itu hari-hari yang kami jadikan ia silih berganti di kalangan manusia. Apabila ia silih berganti, maka hari semalam tidak sama dengan hari ini. 10 tahun lepas tak sama dengan 10 tahun kemudian. 20 tahun lepas tak sama dengan 20 tahun kemudian. Manusia berubah, fizikal mereka berubah, keadaan juga berubah. Dan Nabi SAW meraihkan perubahan itu. Di dalam riwayat hadis yang sahih daripada dalam Musnad Ahmad, semua yang kita tahu bagaimana seorang tua datang kepada Nabi SAW menyebut, ya Rasulullah, uqabbilu imraati wa ana shaim. Wahai Rasulullah, saya cium isteri saya sedangkan saya puasa. Nabi kata, na'am. Kemudian datang satu orang muda, ya Rasulullah, uqabbilu imraati wa ana shaim. Wahai Rasulullah, aku cium isteriku sedang aku puasa. Nabi kata, la. Kata rawi, fayanzuru ba'duna ba'da. Kami pun tengok antara satu sama lain. Nabi kata, aku tahu kamu tengok antara satu sama lain. Nabi kata, inna syekha yamliku nafsah. Sesungguhnya syekh itu, orang tua itu memiliki, dapat kontrol diri dah. Orang tua tu kalau dia habak, dia cium, setakat cium je lah. Hak muda tu dia lebih sikit. So Nabi tak bagi dia cium. Maka menunjukkan perbezaan masa, perbezaan umur, perbezaan keadaan, ada perbezaan hukum. Persoalan kita pada malam ini, saya ni sembang sebab kampung lah. Tadi Dr. Masalim dah, Datuk-Dr. Masalim dah sembang yang tinggi-tinggi. Saya sembang bawah-bawah dulu. Persoalan yang timbul untuk kita bahaskan sebagai Islam awam, boleh ataupun tidak di dalam agama ini adanya perubahan, sama ada yang membabitkan hukum hakam agama, yang membabitkan pendekatan, yang membabitkan perbahasan-perbahasan dan banyak perkara yang lain. Kesimpulannya, nak pergi ringkas, masa tak ada, agama yang disebut sebagai as-sawabit, perkara yang tak boleh diubah. Akidah tauhid tak boleh ubah. Cerita syurga neraka tak boleh ubah. Tidak ada para anbiya yang datang cerita Tuhan macam lain, Nabi kemudian nak main cerita Tuhan macam lain. Ini fact, benda tak boleh diubah, fakta akidah. Benda yang tak boleh diubah. Maka kita tak berubah benda ni dan tak boleh siapa ubah. Semua para anbiya datang dengan perkara yang sama. Sebab itu Allah Azza wa Jalla sebut tentang para anbiya kepada Nabi, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Dalam suratul An'am. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Dengan petunjuk mereka, kamu kena ikut. Padahal syariat Nabi tak sama dengan syariat mereka dalam beberapa aspek. Tapi ikut apa? Ikut perkara yang tetap tadi, yang tak boleh berubah. Ada tak perkara-perkara yang mungkin berubah dalam agama? Sekejap lagi saya bahas tentang pemikiran. Supaya sekejap lagi jangan saya bimbang. Orang akan kata, agama ni macam mana 1000 tahun dulu? Hak mana hukum dia? Macam itulah hari ini. Dalam semua benda tak boleh berubah. Yang ni kita bimbang. Ada perkara yang mungkin berubah disebabkan dengan keadaan tertentu, faktor tertentu. Disebut, saya sebut dalam tulisan saya sebagai al-bu'dul mukhatibi, al-bu'dul mukhatibi, al-bu'dul zamani, wa bu'dul makani.
time factor, place factor, addressee factor, addresser factor. Diri orang, diri Nabi, keadaan, saya buat contoh. Dalam hadis yang semua orang tahu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang pada zaman baginda orang-orang yang buat korban simpan daging lebih daripada 3 hari. Man dhaha minkum fala yusbihanna wa fi baitihi syai'un min. Sesiapa yang semelih korban jangan sampai 3 hari masih lagi dok ada daging simpanan tu di rumah dia. Tak boleh. Kata rawi, falamma kanul amul muqbil faqalu, bila mari tahun berikutnya mereka kata, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi, wahai Rasulullah, kita buat macam tahun lepas kah, tak boleh simpan daging lebih pada 3 hari. Nabi kata, kulu wa at'imu wadakhiru. Nabi kata, makan, bagi orang makan, simpanlah. Nabi kata, kana dhakal am bin nasi juhd fa aradtu an tu'inu fih. Nabi kata, tahun lepas itu orang ramai susah makanan korang, maka sebab itulah aku kata had 3 hari itu. Tahun ni tak apalah, lebih pun tak apa. Maka menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadangkala mengubah sesuatu peraturan hukum ataupun hukum disebabkan kerana perbezaan keadaan. Dan ini hendaklah difahami oleh umat Islam tentang keperluan kadangkala untuk pemikiran Islam, untuk approach, untuk gerakan, untuk berlakunya reform di dalam kalangan umat Islam. Jika tidak, orang Islam tak dapat memahami realiti ini, lalu mereka salah. Dulu ada satu orang kata, kita tak boleh pertikai kenaikan harga barang kerana ia ketentuan Tuhan. Sebab ada hadis, inna allaha huwal musa'ir huwal qabid huwal basit wal razzaq. Allah Ta'ala yang memberikan, menentukan harga. Dia yang mengurunkan, dia yang melebihkan, dia yang memberikan rezeki. Kita tengok memang ada hadis tu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi apabila kita tengok para ulama lihat zaman itu disebut qala as-si'r bil Madinah fa qalu as-si'r lana ya Rasulullah. Harga barang naik di Madinah. Nabi pun kata, dia orang pun kata, wahai Rasulullah, tolong bagi tetap harga barang ni. Jangan, macam sekarang kita ada ceiling price supaya dia jangan naik melebih kan. Rasulullah kata, Allah Ta'ala yang menetapkan harga. Allah Ta'ala pemberi rezeki. Wa inni la arju an alqallah wa laysa biyadi wa laysa ahadun minkum yutalibuni bidamin au bimalin. Aku harap aku jumpa Allah, tak ada siapa pun yang tuntut kepada aku bimazlamatin fi malihi wa damih, tak ada siapa yang tuntut kepada aku kezaliman pada harta ataupun pada darahnya. Jadi menyebabkan sebahagian fuqaha menganggap bahawasanya tak boleh kita tetapkan harga barang ni pasal hadis tu. Tetapi di kalangan para ulama, hatta di kalangan salaf, Umar bin Khattab dan selainnya, dan kemudian dihurai juga panjang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dua tiga hari ni ada orang marah ke dia. Syekhul Islam menyebut bahawasanya boleh ditetapkan harga barang. Sekarang kerajaan tetapkan harga barang apabila keadaan berubah. Kerana peniaga pada zaman Nabi tak sama, peniaga hari ini tak sama makan zaman Nabi. Zaman Nabi kenaikan dia fluctuate harga itu, kenaikan dan turun harga itu berlaku secara nature. Tapi zaman sekarang permainan kapitalis, yang Adam Smith pun tak boleh buat macam ni.
Permainan itu yang menyebabkan harga barang jika tidak dikontrol oleh pemerintah, maka orang awam akan terinaya. Maka hadis itu terpakai jika peniaga macam zaman Nabi. Fuqaha menyebut hatta di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Satu contohlah. Contoh hak kedua. Contoh hak tuan-tuan biasa dengar lah kan. Kita tak boleh turunkan mana-mana pemimpin kerana Nabi tak bagi Saidina Uthman turun. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata gitu? Gunakan isu Saidina Uthman bin Affan. Dia ada rupa keadaan. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan juga riwayat Ibn Majah, Nabi kata kepada Uthman bin Affan, "Ya Uthman, law wallaka Allah hadha al-amr fa arada al-munafiqun an takhla'hu fala takhla'." Wahai Uthman, jika Allah lantik kau satu hari, "Law wallaka Allah hadha al-amr yawman." Jika satu hari Allah lantik kau jawatan ni dan orang munafik nak suruh kau turun, pecat pakaianmu tu, jangan kau turun. Jadi orang pun kias tak boleh turun. Jadi pemimpin mana pun jangan turun. Kias tu tak sama. Sebab apa? Kerana dia tak baca latar belakang. Samakah Uthman dengan orang hari ni? Tak kira lah siapa pun kan? Sama ada entah telah angkat kawan yang entah samakan itu sama dengan Khulafa' Rashidin, ataupun entah perendahkan Khulafa' Rashidin sama dengan Mamat ni. Tak kira lah siapa pun, mana-mana lah kan. Artinya, perlu ataupun tidak untuk memahami realiti baru, kadangkala merujuk kena berlakunya perubahan keadaan pandangan hukum dan juga keadaan pendekatan. Maka secara umumnya, kita bersetuju sarjana-sarjana Islam daripada golongan usuliyin, mufakirin, sama ada ahli usul ataupun ahli pemikir, mereka semua bersetuju ada perkara yang mungkin berubah. Yang disebut taghayyurul fatwa bi taghyiriz zamani wal makan. Berubahnya fatwa disebabkan berubahnya zaman dan masa. Zaman dan tempat. Bukan kerana Islam tak menentu, tetapi kerana orang dah macam lain. Maka hukum jadi macam lainlah. Balik kepada pemikiran moden lama, lama nak pergi kita. Balik kepada pemikiran dahulu dan moden. Apabila kita sebut pemikiran yang dahulu, bukan tentu, walaupun mungkin pada dulu dia betul, tapi mungkin dia kemudian tidak lagi valid apabila zaman berubah. Mungkin pemikiran satu pemikiran itu baru, tetapi ia sesuai untuk zaman itu. Al-Imam Syatibi ni tokoh besar dalam maqasid syariah. Ni siapa yang bahas maqasid, sebut di dalam Al-Muwafaqat, ada qaul yang dhaif pada satu zaman kuat pada zaman yang lain. Pendapat tu dhaif pada zaman tu, tapi bila zaman berubah, pendapat tu jadi kuat. Kerana pendapat itu berkaitan dengan masa itu. Maka sebab itu saya suka dengan slogan Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Dia sebut al-jam'u bainal qadimin nafi' wal jadidis salih. Dia punya seruan dia. Menghimpunkan antara hak lama yang bermanfaat dan yang baru yang sesuai. Maka kena ada gabungan pemikiran. Ada pemikiran yang menyeleweng, bukan soal baru yang lama. Saya setuju yang disebutkan oleh sahibus samaha tadi. Ada pemikiran yang lama dulu. Tak betul dia lama. Murji'ah, satu pemikiran yang lama. Fikratul irja', ada pemikiran yang lama yang menganggap bahawasanya iman hanya iman so itu soal pengakuan saja, soal yang ada dalam jiwa manusia saja. Amal tidak berkaitan dengan iman. Pemikiran itu lama tapi dia tak memanfaat. Ada pemikiran yang baru, ijtihadat-ijtihadat yang baru. Ijtihadat itu bermanfaat dan itu sesuai pada zaman ini. Maka sebab itunya ada ijtihad.
Apabila Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi kata, Inna Allah yab'athu lihadihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atis sana man yujaddidu laha amra diniha. Allah Ta'ala akan membangkitkan bagi umat ini, bagi setiap kepala 100 tahun, orang yang akan memperbarukan untuk dia urusan agamanya. Maka itu dinamakan dengan mujaddid, dinamakan dengan tajdid. Ulama-ulama sepakat mujaddid yang awal ialah Umar bin Abdul Aziz melakukan reform di dalam politik. Mujaddid yang berikutnya yang hampir semua orang sepakat dia, Al-Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Ini semua golongan orang, sebahagian para ulama Al-Iraqi bahaskan hal ni. Kata perkataan man, sesiapa tu, bukan mesti seorang, mungkin sekumpulan. Maka reform perlu. Saya bimbang ada orang fikir pikiran baru ni semua salah. Tak betul. Pikiran lama juga bukan semua betul. Betul dan salah sesebuah pemikiran itu diukur dan disukat dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana dia duduk dalam buku lama mesti semua betul, bukan kerana dia duduk dalam buku baru mesti semua salah. Kadang-kadang mujaddid datang, para pentajrid, reformist, revivalist, mereka datang melakukan peranan penting di dalam menentukan hala tuju umat ini dengan ijtihad-ijtihad yang baru. Ada pemikiran yang salah. Hadi saya bahas sisi kedua lah, lagi panjang. Yang ni saya nak bagi mukaddimah ni dulu supaya kita tahu ada yang boleh berubah, ada yang tak boleh, tak boleh berubah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz Wasamah Dr. Asri Zainal Abidin. Hadirin hadirat, sebelum tu saya kena umum Ustaz. Tuan-tuan, malam ni kita ada live, live streaming. Live streaming ni dia tak masuk TV3 lah. Live streaming ni dia masuk ke internet. Live streaming ini dibawakan oleh Tim Pro Media Tajdid. Ha, jadi dia bagi kertas kat saya, Tim Pro Media Tajdid. Kalau tuan-tuan ada WhatsApp nak bagi tahu kat kawan nak tengok live, kawan duduk kat Kuala Nerang nak tengok, ha, bagi tahulah kat dia, kata boleh tengok kot ke internet. Jadi sebelum kita masuk pusingan kedua, tuan-tuan, kita target-target kita insya-Allah malam ni saya rasa tuan-tuan tak pergi mana-mana. Besok cuti kan? Tuan-tuan cuti kan? Tuan-tuan macam tak mau jawab. Macam tak mau jawab, macam sebab nak suruh Pengti Awai. Tak, kita tak ada Pengti Awai. Kita, oh, Perlis tak cuti. Oh. Jadi Ustaz nak suruh Pengti Awai kah? Kita orang Perlis, kita orang Penang. Orang Penang tadi. InsyaAllah. Tuan-tuan, sebelum kita nak masuk sesi kedua, sebab sesi kedua ni lagi macam-macam. Tadi pemikiran Abduh pun semua. Kali ni kadang-kadang kita nak main dekat sikit. Pemikiran-pemikiran yang duk ada sekarang ni. Macam-macam. Saya rasa Asriism pun ada juga. Ada no? Ada juga geng Asriism. Kan? Ada. Ada. Kita masuk masjid, kita semayang, kita tengok. Ada geng dia dah. Ada geng dia. Bau tu ada. Ada juga pemikiran macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Takfirism, Salafism, Sufism, macam-macam. Ini yang lebih dekat dengan kita. Kita nak letak kat mana tu? Jadi sebelum kita nak masuk sampai tak begitu, nak cerita ism-ism ni, sampai ism G25 ism, jadi malam ni kita buka dulu. Kod-kod yang depan-depan ni ada satu soalan. Kita bagi orang kata, bagi charge bateri. Kod-kod ada satu soalan nak tanya. Boleh angkat tangan, boleh tanya. Penang tak cuti ke? Cuti kan? Macam tuan-tuan nak suruh, jangan duk tanya-tanya Ustaz, cepat habis. Kan macam tu ke? Ada siapa nak tanya soalan? Jadi clear, baik. Pusingan kedua akan bermula. Jadi pada malam ni kita target-target lebih kurang 9.30. Kalau kita boleh habis lah, 9.40. 10. Kita tengok macam mana. Jadi pada malam ni tuan-tuan, okay, kita nak cerita pada malam ni, doktor cerita banyak sangat pemikiran, kami pening. Macam mana kami nak ikut?
Sebab Nabi tunjuk jalan. Nabi pernah lukis atas padang pasir. Nabi pernah lukis daripada padang pasir, Nabi lukis straight. Nabi pernah lukis kona kanan, kona kiri. Sahabat tanya apa yang straight tu? Sahabat tanya apa yang kona kiri, apa yang melencong tu? Dah mula betul dah. Tapi ada yang melencong. Ada yang kona kiri, ada yang betul. Nabi suruh ma ana alaihi wa ashabi, aku dengan sahabat-sahabatku. Nabi bagi tahu maksudnya ada. Tuan-tuan, ada. Dan pada malam ni yang kami nak ikut straight tu macam mana? Yang herot tu macam mana? Arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Tunjuk yang betul itu betul, yang salah itu, supaya kami jauh daripada kesalahan. Silakan Datuk. Terima kasih Imam Muda Moderator kita. Persoalan tidak jelas bagaimana kita nak mengenal pasti pemikiran bagaimana yang betul, yang lurus, bagaimana pikiran yang menyeleweng, yang menyesatkan atau yang mengancam akidah umat Islam. Ini adalah sebagaimana kita bersetuju agaknya bahawa persoalan ini persoalan yang penting kita ulas untuk kita sama-sama fahami dengan baik, insyaAllah. Tadi telah disebut di dalam Islam ini ada apa yang dinamakan sebagai sawabit, ada yang mutaghayyirat. Nas-nas kita pun Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ada nas-nas yang disebut sebagai qat'iyat, nas-nas yang meyakinkan, yang firm, yang clear cut dia punya meaning dia. Ada nas-nas yang disebut zanniyat, yang dipresumkan saja, di makna-makna atau maksudnya itu bersifat presumptif ataupun yang diandaikan saja. Kalau kita teliti di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa yang sawabit itu tak banyak. Yang qat'iyat itu tak banyak. Ya, yang maknanya tegas, maknanya tak boleh kita tafsirkan melainkan dengan satu tafsiran saja itu tidak banyak. Biasanya dia menyentuh soal-soal akidah, pokok-pokok ibadat dan prinsip-prinsip akhlak. Ini sawabit ini yang membezakan antara umat Islam dengan umat yang bukan Islam. Mana kalau tidak ada benar-benar tetap ini sawabit ini, prinsip-prinsip tetap ini, maka kita tak boleh bezakan antara umat Islam dengan yang bukan Islam. Tapi kalau semua nas-nas itu mari dengan cara yang sawabit, yang tak boleh nak ubah, yang semua qat'iyat, semua clear-clear semua, dia akan mengikat kita dan menyebabkan kehidupan kita susah. Kita nak bergerak tak boleh. Gerak sikit ada nas larang. Gerak sikit ada batas, batas nas dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu taala yang menurunkan Al-Quranul Karim, kitab yang permanent, yang akan, yang kesahihannya tidak boleh diragui, la raiba fi, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu taala dengan sifat rahmatnya dan rahimnya itu, dia hanya mengadakan nas atau persoalan-persoalan yang sawabit ini sikit saja, ya, yang qat'iyat itu tidak banyak. Yang banyak ialah benar-benar yang diizinkan kita untuk berubah. Maka dengan sebab itu agama kita bersifat fleksibel. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena pandailah mengenal pasti mana yang dikatakan sawabit, yang tetap-tetap mana yang kata mutaghayyirat. Maksud saya kita ada metodologi, ya, yang perlu jelas dalam pemikiran kita, mana yang kita boleh berubah, yang mana yang kita tak boleh berubah. Setengah orang dia tak boleh, apalagi nak membezakan antara yang sawabit dengan mutaghayyirat, kadang-kadang nak membezakan antara yang sakral
dengan yang tidak sakral. Itu pun kita ramai antara kita yang tak boleh membezakan. Apa yang patut kita sakralkan? Yang kita tak boleh nak kritik. Kita tak boleh ubah, nak review, tak boleh. Sebab itu kita kena tahu mana yang divine, orang kata, yang bersifat apa, yang bersifat ketuhanan. Yang ada sifat sakralnya itu. Ya, yang kita tak boleh ubah, tak boleh nak review, tak boleh kritik. Apa yang bersifat manusiawi, bersifat apa ni, human. Ya, ada divine, ada human. Yang divine tu yang sakral. Kalau kita tengok Al-Quran dengan tafsir sebagai contoh. Mana yang sakral, mana yang tak sakral. Mana yang kita boleh ubah, mana tak boleh ubah. Mana yang kita tak boleh ganggu dia. Ya, kita tak boleh apa ni review dia dan sebagainya, kritik dan sebagainya. Mana yang boleh? Jawabnya ialah kalam Allah, Al-Quran itu yang sakral. Manakala tafsir, tafsirannya itu manusia yang buat. Yaitu percobaan ulama-ulama mufassirin menjelaskan kepada kita maksud yang dia paham. Yang mufassir itu paham daripada kalam Allah itu. Dan dia boleh jadi salah, boleh jadi dia betul dan boleh salah. Ini kita ni pun sama kan antara kalam Allah dengan huraian manusia ni. Jadi kita sakralahkan kedua-dua kali. Maka itu menyebabkan kita, kefahaman kita terbantu atau terikat dengan kefahaman manusia. With due respect lah, dengan kita hormat lah segi apa keilmuan mereka yang begitu hebat, ya. Tapi mereka masih manusia, ya, manusia biasa, bukan rasul dan sebagainya. Kita dah sebut tadi yang sifat maksumnya ialah nabi saja, rasul saja. Selain daripada itu, termasuk khulafa ar-rasyidin, termasuk ulama besar saja, maka kita boleh terima dan kita boleh review balik pandangan mereka. Yang mana kita tengok relevan dengan zaman kita, ya, masih lagi kita kata kita boleh mengaplikasikan pada zaman kita ini dan tidak akan memberi manfaat untuk mendatangkan masalah kepada masyarakat kita sekarang, kita terimalah. Tapi kalau kita tengok dia tidak relevan lagi dengan zaman kita. Saya boleh contoh-contoh, tapi apa Dato' Asri telah apa memberi contoh yang baik tentang harga, meletakkan harga barang-barang, ya. Zaman Rasulullah memang tak boleh, sebab akhlak manusia masih intact, masih utuh begitu, ya. Tidak ada yang orang yang menipu, semua orang iman, orang kuat dan sebagainya. Tapi masa Osman, ya, dia sudah zaman Sayyidina Osman menjadi khalifah, akhlak manusia sudah mulai merosot. Maka ada yang sanggup tipu, mempermain-main harga barang-barang dan sebagainya. Sebab itu isihan Osman berbeza dengan apa yang disebut oleh Rasulullah tadi. Sebab dia dapati zaman telah berubah. Taghayyur fatwa bi taghayyur al-azminah wal amkina wal adal wa zuruf wa nahwi zalik. Ya, fatwa ni berubah dengan berubahnya suasana, berubahnya zaman, masa, ya, adat orang dan sebagainya. Ni orang jadi mufti ni kena faham ya ni. Ya, kena faham. Ada setengah tu, setengah-setengah orang alim juga, ya. Dia apa yang orang dulu kata, itulah yang betul. Orang yang sekarang, dia ada macam sejenis nostalgia. Ya, kalau orang dulu kata, semua betul. Ya? Kalau ulama sekarang, dia mula syak. Dia mula ragu. Ya, walaupun kita kata ini pandangan Profesor Yusuf Qaradawi. Saya pernah apa ni berbahas dengan seorang kawan, ya, ahli akademik universiti juga. Ya, bila saya sebut pandangan Yusuf Qaradawi, saya contohlah, tapi saya tidak ajak tuan-tuan sokong Qaradawi, tapi saya ada pandangan yang saya setuju. Umpamanya dia kata tentang orang perempuan musafir pergi ke haji atau ke mana-mana tanpa ditemani oleh mahram dia. Dan hadis jelas, ya, Nabi SAW melarang seorang wanita bermusafir pergi ke haji dan sebagainya tanpa ditemani oleh ahli keluarga yang dekat, mahram dia. Tapi Qaradawi kata itu zaman orang musafir dengan unta, ya, meredah padang pasir dan berbulan-bulan sampai satu ke destinasi begitu, dalam suasana yang tidak selamat, ya, sama ada fizikal, kalau dia selamat fizikal segi moral, artinya boleh orang fitnah dan sebagainya. Maka Nabi nak larang yang ini, Nabi nak sekat yang ini supaya tidak berlaku, iaitu nak jaga keselamatan wanita.
Tapi zaman kita dah berubah. Orang nak pergi Mekah, ya. Seorang nak, satu keluarga pergi Mekah, dua orang, seorang isteri. Yang hantar ke tiga bas, ya. Tiga buah bas hantar ke apa airport Belfast ataupun KLIA. Kemudian dalam kapal terbang tu ada 500 orang. Ya. Sampai di sana tabung haji pula, uruskan semua. Pergi ambil, pergi letak hotel, pergi apa, bawa apa, berjalan dan sebagainya. Ya, ada mutawif, tawaf, sa'i dan sebagainya. Mana ada fitnah? Kata pandangan Profesor Yusuf Qardawi. Saya setuju, tapi saya taklah apa, ajak tuan-tuan setuju. Ya, fikirlah sama-sama kita. Ya. Tapi saya nak kata mufti ini dia kena itulah. Orang nak jadi mufti. Bukan saya nak kata saya. Ya, terutama apa ni mufti Perlis dan sebagainya. Mereka lebih halim daripada mufti Berbinal. Ya, pada pandangan saya. Ya. Jadi kita kena bijak. Imam Malik rahimahullah, orang tanya dia, wahai imam, bolehkah seorang lelaki, seorang manusia lelaki-lelaki menikah dengan jin betina? Boleh, kata dia. Terus dia jawab, boleh, kata dia. Orang tanya apa, boleh tak seorang, satu jin, seorang kan, jin ni orang kan, seorang lah apa sen, ha? Seorang jin jantan nikah dengan manusia betina, manusia perempuan? Tak boleh. Sebab apa dia berbeza? Ya, ha, itu yang kena bijak. Kalau jin jantan, kalau jin betina, ya, nikah dengan orang laki-laki, no problem. Ya, no problem. Ya, dia kata isteri saya jin ni, tuan-tuan tak nampak, saya nampak. Ha. Dia buatlah sembang, apa semua. Ha. Ni anak ada tiga orang. Tak nampak, saya nak jin. Okay. Ada masalah apa? Tak ada masalah. Tapi kalau orang perempuan, ya, dia kata suami dia jin, ha, masalah. Eh, anda akan banyak anak-anak jin. Rata anak jin. Bila tengok di mana pak dia? Pak dia jin. Tak ada. Ha, ya, anak tak. Ha, ini pergi pejabat apa, pendaftaran negara pun pening pada orang tu. Ya, nak buat anak ni sah taraf atau tak sah taraf. Ha, itu, ya. Jadi kena, itulah ada perbezaan-perbezaan. Sebab itu kita ada satu metodologi yang ketat dalam segi apa ni, kita belajar ilmu dalam agama Islam yang boleh memelihara kita daripada menyeleweng. Mana maksudnya boleh menyampaikan kepada destinasi Sirat Mustaqim tadi. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam periwayatan hadis ada sanad dia. Ya, ada sanad dia. Dato' Asri dulu dia belajar kat saya lah. Masa tu saya ahli benda dia. Ya, lah ni saya kena belajar kat dia pula. Kan? Ha, dia kena jadi guru saya pula. Ha, dia buat thesis master dia kat saya. Ya, saya tanya pasal intan nak buat tajuk ni. Tajuk sahabat Nabi antara riwayat sejarah, antara teks agama Quran dan hadis ni dengan riwayat sejarah. Dia jawab, saya ingat lagi. Dia kata, ustaz fikirlah kita. Ya. Dia kata kalau gambaran tentang sahabat-sahabat Nabi dalam Quran dan dalam sunnah ni cukup cantik, dia kata. Ya, orang yang bertakwa, wara, beriman, berjihad, cantik. Tapi tengok dalam sejarah, tengoklah Tabari dan sebagainya, Ibnu Katsir, wah, sahabat ni tamak, gila dunia, rebut apa ni, dan suka bertumpah darah dan suka bergaduh dan sebagainya. Mana satu nak percaya? Ha, dia kata, mana satu nak percaya? Nak percaya Quran dan hadis kan, nak percaya sejarah kan? Ha, saya kata Quran dan hadis. Ha, ni anak nak kaji dah. Ha, kita buat. Kita buat, ha? Dan alhamdulillah dia dapat apa ni, keputusan yang cemerlang, ya. Yang cemerlang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu metodologi ilmu yang begitu ketat yang memelihara kita daripada menyeleweng. Iaitu kita terima satu-satu riwayat hadis itu bukan mudah. Ya, maka kena dicek perawinya macam mana, yang sanad-sanad kesinambungan sanad dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dalam agama kita kana-kana metodologi yang kemas seperti ini. Tidak ada orang yang boleh mencabar ilmu-ilmu Islam yang kita terima daripada generasi-generasi yang terdahulu. Maksud saya, Al-Quran kita itu masih, ya, kita percaya dengan yakin, yang penuh yakin, itulah yang kita baca hari ini, itulah yang diturunkan ke atas, yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi dia silap. Dia kata Quran tak bahalah, dia pergi ke hadis. Quran dia tak boleh nak kacau. Sebab Quran gum turunnya ayat tu, terus Nabi baca,
hafal, sahabat-sahabat beribu orang sahabat hafal, dan yang tulis pun tulis dan sebagainya. Tak ada peluang untuk orang tadi attack Quran ni. Kalau dia attack pun nampak macam bodoh ya, kan? Tak boleh nak banding dengan Bible dia. Saya kata macam adalah dia kata Quran ni ambil dari Bible, di Bible. Tapi ulama-ulama kita jawab, masa mana Rasulullah nak belajar Bible? Ya. Di Mekah tak ada orang Yahudi, ya. Di Madinah ada Yahudi, tapi kita tengok ayat-ayat yang turun di Madinah banyak yang mengutuk Yahudi. Takkan Yahudi bagi tahu Rasulullah kutuk dia sendiri? Itu macamlah kita kata, ya, kalau nak kata Quran ambil dari Bible, macam kita kata ayat laut apa ayat Selat Melaka itu dia ambil aku daripada sebuah perigi di Geluar ini. Amat tidak logik, ya. Sebaliknya mungkin berlaku, ya. Sebaliknya mungkin berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka tersilap bila disebut tadwinul hadis. Tadwinul hadis mereka, dan mereka juga silap dengan pertama saya sebut tentang hifz, perkataan hifz, perkataan hafalan itu, ya. Hifz boleh diterjemahkan sebagai hafalan. Tapi asal perkataan hifz itu memelihara, bukan hafal. Hafal cuma akhir mana yang bukan immediate, mana sekunder, ya, mana kedua. Mana yang original daripada kata hifzun itu ialah memelihara. Bila seorang hafiz Quran tu dia hafal Quran, seorang dia memelihara Quran di dalam dada dia. Sebab itu kita kata hafiz, orang yang memelihara Al-Quran di dalam dada dia, dah hafal. Tapi asalnya ialah memelihara ni tak semestinya hafal. Memanglah kita pelik tu dia hafal 1,000,000 hadis, ya. Imam Bukhari menghafal 3,000 hadis apa tidak sahih, 300,000 hadis tidak sahih, ya, 100,000 hadis sahih. Di samping kita tak mustahil bagi orang-orang yang dia anugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan memory ini untuk memorize kan hadis-hadis yang begitu banyak, tidak mustahil. Tapi kita kena faham yang dimaksudkan hifzul hadis itu tidak semestinya hafal, tetapi ia mencakupi juga makna memelihara hadis menurut catatan-catatan sejak awal lagi. Orang tadi ada yang mengaku, dia kata oral and written transmission of hadis tu, dia kata dia went hand by hand, yeah, from the start, kata dia, yeah. Mana cara apa ni menghafal Quran, menghafal Quran dengan menulis Al-Quran itu, teks Al-Quran tu, dia seiring, dia berlaku seiring sejak awal lagi, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut taqyid, kata ustaz Asri, ya, atau Asri, ya, taqyid, kemudian dia baru mari tadwin, kemudian mari tasnif. Ada tiga peringkat. Taqyid ini ialah menulis dalam buku-buku yang kecil, lembaran-lembaran kecil begitu. Itu berlaku sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ya. Kemudian datang barulah perintah pada zaman apa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu, Khalifah Umayyah itu, zaman dia mengeluarkan satu dekri, satu perintah rasmi kerajaan kepada ulama-ulama untuk mengumpul hadis. Maka itu disebut di hadis-hadis ini dicatat di dalam daftar-daftar yang khusus begitu, maka dipanggilkan tadwin. Itu baru berlaku tadwin. Maknanya hadis-hadis yang berselerak dicatat dalam apa dalam berbagai objek tadi, dalam buku-buku booklet dan sebagainya, maka dimasukkan ke dalam daftar-daftar khusus itu, maka disebut zaman tadwin hadis. Kemudian barulah datang zaman-zaman yang kita tengok seperti zaman Muwatta oleh Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim dan apa sahih-sahih yang enam dan sebagainya ini, maka bermula tu zaman kita tasniful hadis. Itu yang sekarang dibukukan dalam buku-buku yang sama zaman kita tengok sekarang. Ini metodologi. Maknanya untuk kita mengenal sama ada pemikiran moden kan klasiknya dia menyeleweng kah atau dia tidak menyeleweng, maka kita kena pandai, kita kena faham metodologi ini. Ya, kalau dia masih berada dalam skop yang digunakan oleh ulama-ulama dulu, sama ada direct seperti terus pada Quran, nas Quran pada hadis, ataupun dalam apa ijtihad-ijtihad ulama dengan maka kaidah-kaidah yang mereka ambil merumuskan daripada Al-Quran dan hadis juga, ya, maka timbul kaidah ijtihad seperti mana qiyas, ya, seperti maslahah masalih mustalah, macam sekarang ini kalimah qasid syari'ah dan sebagainya,
itu ada dawabit atau kawalan-kawalan ikut kaedah-kaedah yang disepakati oleh ulama kita, maka kita boleh terima. Tapi kalau luar pada itu, maka soal akal yang tidak berasas kepada, sebab itu di UAE kita ada ilmu wahyu dan ilmu apa ni muktasab, ilmu required. Ada reveal knowledge dan ada required acquired knowledge. Reveal ni yang dia control, ya, dia menjadi pengawal kepada apa ni acquired knowledge ini. Ini ilmu-ilmu yang kita usahakan tu. Maka ilmu-ilmu itu pun apabila dia tunduk kepada wahyu, maka kita anggap sebagai ilmu-ilmu Islam juga. Maka kita boleh mengatasi dilema anak-anak kita bila dia belajar ekonomi kah, dia belajar sains dan berbagai bidang itu, tidak ada dilema lagi. Sebab apa? Ilmu yang acquired-nya yang kita usahakan itu dibimbing oleh ilmu reveal ataupun ilmu yang diwahyukan. Aku laku hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dato' Wan Salim. Tuan-tuan, dulu hukum zaman-zaman dulu orang isap rokok tembakau, hukum dia lain kan. Sekarang ni hukum lain kan. Sekarang ni vape on, dia lain pula hukum dia. Orang kita memerlukan ulama, ya, memerlukan ulama, kerana setiap zaman mereka lah yang akan membimbing kita, bagi guide. Bukan senang nak keluar hukum, no. Dato' Mufti ni, tuan-tuan, kadang-kadang orang kata, oh, Mufti buat hukum senang-senang. Tak, tuan-tuan, susah. Ustaz duduk kat depan, nak jawab kat depan pun susah. Yang jadi moderator pun bukan senang, susah juga. Kan? Jadi pada malam ni, tuan-tuan, insyaAllah, kita nak dapat satu penjelasan yang clear. Pada malam ni, daripada Dato' Sabah Samah Mufti Negeri Perlis, berkenaan dengan aliran pemikiran ni. Ha? Sebab orang dah sebut, fikir, cara fikir yang betul, yang mana satu? Ha? Yang mana satu? Macam mana kita nak fikir dengan betulnya? Kan Datuk? Ada orang fikir, saya berat nak cakap Datuk, tak apa Datuk hurai lah. Ha? Okay, terima kasih Al-Musi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, saya minta izin sambung sikit yang disebut oleh Al-Fadhil Sahibus Samahah Dr. Wan Salim tadi. Dalam agama ini kita ada teks Al-Quran. Al-Quran, alhamdulillah, kita tak ada 2-3 versi Quran. Yang ni kelebihan orang Islam. Bible dia ada 2-3 versi dah. Dia pula hak asal tu tak ada, terjemahan King James, terjemahan lain dan macam-macam. Dan ini juga yang telah dibangkitkan oleh Martin Luther tentang bagaimana tentang keaslian dan sehingga dia terjemah. Sebelum Martin Luther datang, semua orang Kristian tak baca Bible pasal dalam bahasa Latin. Hanya Pope dan golongan-golongan yang berada di Vatican saja yang berhak menafsir, membaca dan memberi interpretasi terhadap Bible, sehingga Martin Luther mencabar challenge status tu. Sebab tu saya selalu sebut budak-budak muda, tengok filem Martin Luther, satu filem tentang reform, sehingga Lutheran ataupun Protestant ini telah jadi satu mazhab yang besar dan dia telah menyumbang sebenarnya. Tapi saya bukan nak cerita tentang aliran tu. Saya nak cerita tentang teks agama ni, Al-Quran ni, kita tak ada 2-3 versi Quran. Saudi ke, Pakistan ke, Indonesia ke, Malaysia, Quran tu lah. Hadis juga sama. Cuma hadis ni masalah, dia ada hadis yang sahih dan tak sahih. Quran ni tak ada masalah. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu laha lahafidhun. Allah Ta'ala jaga dah. Hadis ni pun Tuhan jaga, tapi dia jaga melalui jahabis, jaguh-jaguh hadis. Maka setahun orang dia baca hadis, hadis ni dia ada. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah tulis satu kitab penting untuk orang baca, iaitu Al-Manarul Munif Fis Sahihi Wal Da'if. Dia tulis kitab bagaimana untuk cium hadis palsu ni. Tak tahu sanad, tapi tengok matan bila cium. Ha, sebab tu kalau siapa nak mengaji sanad panjang, biar serah kat kita bidang hadis ni. Kadang-kadang hadis ni lah internet ni sahih tak sahih, bau pun tak sahih lah. Kan Nabi ni dia tak akan cakap benda-benda bodoh-bodoh ni.
Satu panjang cerita. Tapi saya nak cerita teks yang teks itu sacred, sakral tadi yang disebut. Kan? The text itself is divine. Teks itu wahyu. Tetapi interpretasi kepada teks, tafsiran tu. Tafsiran tu tak wahyu. Tafsiran itu terdedah kepada al-khata' was-shawab. Salah dan betul. Okey, saya buat beberapa contohlah. Jangan sensitif, contoh. Bagi contoh senang lah, bagi baru contoh payah. Kan? Quran kena sebut umum. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau bermusafir, maka dia boleh ganti pada hari-hari yang lain. Puasa. Tapi Quran tak bagi tahu sakit tu sakit apa. Maka jangan heran, kadang-kadang ada fuqaha yang kata tak kira, sakit gigi pun boleh. Sakit tangan pun boleh, pasal dia kira sakit. Dia literal kan. Tapi tentu keadaan itu memerlukan tahqiq, tentulah sakit yang ada kaitan dengan puasa tu. Tapi kalau kita ambil semua pandangan fuqaha juga bermasalah walaupun duduk dalam kitab lama. Saya buat contoh lain. Berapa lama kadar orang perempuan boleh mengandung? Ah, tadi pasal sebut mengandung tadi, anak jin. Berapa lama kadar orang perempuan ni boleh mengandung? Ada fuqaha zaman dulu sebut 2 tahun, ada sebut 4 tahun. Artinya kalau satu orang kata suami dia mati tahun ni, 4 tahun kemudian dia lahir anak. Dia kata anak siapa ni? Anak suami yang mati 4 tahun lepas. Eh? Nak buat macam mana? Dia kata, eh, hang jangan nak bohong. Jangan main, ada dalam kitab. Kita nak kata apa? Maka ketika itu, tidak semua yang ada dalam kitab kita boleh terima. Walaupun ditulis oleh sarjana, mungkin dia niat bagus. Memang kita faham, fuqaha kita berniat bagus. Tapi ilmu pengetahuan perubatan tidak mencapai tahap yang mencukupi ketika itu. Sains membuktikan bahawasanya dia tak boleh lebih daripada 9 bulan 7 3 minggu ke atas, dia sudah 10 masuk 10 bulan dia kacau lah. Jadi sains berperanan untuk menentukan juga sebahagian daripada pandangan-pandangan lama itu ditolak. Bukan kerana kita tak hormat ke ulama tu, tetapi kerana kita ternyata pandangan itu tidak tepat. Bukan kita kata sengaja dia nak salah. Kemungkinan kerana ada pandangan, kerana keadaan yang tidak mencukupi pandangan itu. Dia hebat, tapi dia tidak Nabi. Macam yang disebut oleh Sahibu Samaha tadi. Tidak ada siapa yang maksum. Infallible. Tidak ada orang yang maksum. Yang maksum hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah sebut Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya sebut sikit lagi. Benda yang selalu juga saya sebut. Di Penang ni terkenal dengan gerakan kaum muda. Syekh Syekh Al-Hadi dan seumpamanya pada zaman dia. Antara sebab mereka itu dimusuhi ialah kerana mereka menyeru kepada supaya diberikan ruang kepada kaum wanita untuk pergi belajar, pergi sekolah. Masa tu tak boleh perempuan duduk cuak dapur. Dan mereka menentang bapa memaksa anak perempuan kahwin. Yang mana di dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai wali mujbir. Bapa ada absolute power di ke atas anak perempuan dia untuk kata hang kena kahwin dengan orang ni yang aku mau. Macam filem penarik beca P. Ramlee. Pandangan itu ialah pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi ditentang oleh kaum muda ketika itu. Tapi saya nak sebut pada sebut Yusuf Al-Qardawi kata, barangkali kalau Al-Imam Syafi'i hidup pada zaman ini, dia juga akan tarik pandangan dia balik. Sebab kerana mungkin pandangan tu dia beri kerana dia melihat wanita zaman itu. Tapi wanita zaman ni pergi ke universiti, pergi belajar,
dia pandai. Wanita zaman ini telah jadi gubernur bank negara. Walaupun ada orang tak percaya. Wanita zaman ini sudah buat dua kerja. Dialah isteri, dialah ibu, dialah anak perempuan. Ada tiga kerja. Susah juga kalau mengaji macam tu. Okey. Tapi saya nak ceritanya ialah pandangan-pandangan sarjana besar dengan keserjanaan mereka, dengan mereka batang tubuh mereka sebagai imam itu sangat dihormati, tetapi tidaklah bererti mesti semua pandangan mereka kita terima. Apabila kita tidak bersetuju dengan satu pandangan Imam Malik, bukan kita menghina Imam Malik. Kita tidak bersetuju dengan satu pandangan Imam Syafi'i, bukan berarti kita menghina Imam Syafi'i, tak. Kita tidak bersetuju dengan pandangan. Ini memang mesti dipahami. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia belajar dengan Imam Malik. Guru dia, Malik itu hujjati amamullah. Malik adalah hujah aku di hadapan Allah Ta'ala, kata dia. Apabila dia pergi ke Mesir, di Mesir, dia disambut oleh murid-murid Malik. Al-Imam Zahabi sebut panjang kisah krisis antara Al-Imam murid-murid Malik dan Imam Syafi'i di Mesir dalam tulisan yang terkenal, kitab yang besar, iaitu Siyar A'lamun Nubala. Kata bila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia berguru lama dengan Imam Malik, dia berjumpa dengan murid-murid Al-Layth bin Sa'd. Dan dia menyatakan, bila dia dengar pandangan Layth, dia kata, Wal-Layth afqah min Malik. Layth ini lebih faqih daripada Malik. Layth dah tak ada masa tu, tapi dia dengar anak-anak murid dia punya hujah. Tapi dia tak pernah kata, tetap dia kata, Malik lah hujahku depan Tuhan. Tapi dia tengok, Layth punya pandangan kuat. Demikian dalam Islam, keluasan untuk menerima pandangan. Selagi pandangan itu dalam persekitaran yang terikat dengan kehendak untuk mencari redha Allah Azza wa Jal. Ini penting. Maka kita kena sentiasa meraikan apa yang Nabi sebut. Kena pegang. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ نَالْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Sesiapa dalam riwayat Al-Hakim, Tirmidzi juga, Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang hidup selepas aku ini akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak pandangan. Dia hendaklah pegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Macam mana nak faham sunnah Nabi itu? Kadang-kadang sunnah Nabi itu perkataannya, lafaz Nabi, tapi praktikalnya, pelaksanaannya, implementasi kepada sunnah itu telah dibuat oleh sahabat. Nabi kita pegang, gigit dengan gigi geram. Sebab itu maka kita bukan ambil amalan sahabat ataupun perkataan sahabat secara literal, tapi kita ambil manhaj sahabat itu. Yang Nabi kata, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umat pada zamanku dan selepas itu dan selepas itu. Selagi mana kita jadikan itu adalah parameter kita, amalan kita, ada benda yang tak boleh berubah. Macam akidah tak boleh berubah, ibadah tak boleh berubah. Kut zaman dulu orang semayang Jumaat, hari Jumaat, lah orang sibuk, apa kata kita ganti Jumaat dengan Ahad? Kita buat sama je lah. Oh, tak boleh. Yang ni tauqifiyah. Benda ni dia main pasal apa Jumaat pun ketentuan Tuhan. Akal tak boleh masuk campur. Tetapi soal muamalah, jual beli, sewa menyewa, makan tak makan, ini soal yang ada kaitan dengan maslahah kita yang dapat difikirkan, yang disebut dalam istilah usul sebagai illah, sebagai tujuan ataupun punca hukum. Contoh, kadang-kadang hukum very clear.
clear orang kata kan. Tapi pelaksanaannya itu mungkin kadang-kadang tak berapa jelas. Contoh, buat contohlah orang gelugong hak potong tangan. Potong tangan. Siapa pun tak boleh nafi tentang ayat potong tangan. Allah kata, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah." Orang yang lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong, hendaklah kamu semua potong tangan mereka. Macam mana seorang curi ramai-ramai nak potong? Faqta'u tu dia jamak. Maksudnya bukan pakai dia curi seorang, kita pakai cincang tangan dia ramai-ramai. Tapi kita mesti usaha supaya terlaksananya hukuman tu. No doubt, tak ada syak tentang hukuman tu dalam Quran. Tetapi Quran tidak menjelaskan apakah suasana hukum itu dilaksanakan. Kerana ada hukum, kadang-kadang memang ada suasana macam tadi. Haji wajib, tapi kalau kawan tu tak ada duit, tak wajib. Kawan tu sakit, tak wajib. Semayang berdiri wajib, tapi kalau dia sakit lutut, dia boleh duduk. Nabi kata, "La tuqta'u aidi fi safar." Dalam riwayat lain, "La tuqta'u aidi fil ghazw." Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, dalam dua-duanya, dan juga Tirmizi. Jangan potong tangan pencuri semasa musafir. Jangan potong tangan pencuri semasa di dalam peperangan. Tapi hadis dah, tapi Nabi tak bagi. Al-Imam Al-Auza'i, ketika Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dia nukilkan qaul ahlul ilm, dia nukilkan kalam Al-Imam Al-Auza'i yang menyebut bahawasanya sebabnya bimbang kalau kita potong tangan dia, dia lari pi sokong musuh. Pasal suasana peperangan ataupun dalam pemusafiran. Saya panjangkan sikit lagi. Ada orang tak setuju, saya panjang juga. Mana-mana zaman pun kalau kita potong tangan orang, orang tak jadi kuat Islam, lagi lari daripada Islam, tak boleh potong. Mengambil ruh daripada tadi. Mengambil ruh daripada tadi. Pada zaman Nabi, dia potong, dia kata kalau Fatimah curi pun, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad, laqata'tu yadaha." Jika Fatimah bintu Muhammad curi, aku potong tangan dia. Tapi kalau dalam satu masyarakat, kalau hak besar-besar tu selalu terlepas, hak nak kena hak curi besar, dia tak boleh. Sehingga manusia berdiri sama tinggi dengan hukum. Maka ada environment dia. Nas jelas. Tapi pelaksanaan itu memerlukan keadaan tertentu. Maka dengan itu ijtihadat. Bukan kerana kita menolak nas, kerana kita percaya kepada nas lah. Satu orang sakit, kita pergi bagi kat dia. Hang sakit pun, sakit tu kecil ya, semayang tu penting, berdiri juga tak boleh. Duduk itu sunnah. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, cerita satu orang yang cedera kepalanya. Cedera kepala dia. Dia tanya kawan-kawan dia, sahabat-sahabat lain. Dia kata, "Aku kepala cedera ni, berjunub aku ni. Boleh tak kalau sekiranya aku tak pergi mandi wajib?" Tanya tu geng hak kerah. Kerah-kerah ni. Kan? Dia kata, "Jangan nak buat pemudah macam tu. Kena mandi-mandi ya, hukum agama. Mandi, mati." Betul cerita. Nabi kata apa? "Qataluhu qatalahumullah. Ala inna shifa'ul 'ain." Soal. Nabi kata mereka bunuh dia. Padahal mereka akan bunuh. Orang kata, mereka bunuh dia. Allah bunuh mereka. Tidakkah ubat kepada kejahilan itu? Tanya, kata Nabi. Maka kata para sarjana, setiap fatwa yang menyusahkan orang, sehingga orang jadi salah, orang jadi payah dan beban, layak untuk dia perkataan Nabi ini. Maka fatwa itu dikeluarkan bagi membolehkan orang memahami dan melaksanakan agama. Orang yang puasa,
musafir, puasa, orang yang puasa dapat pahala. Tapi satu orang main kat kita, letih, anak letih ke, Allah aku tak tahan lah ni. Pasal apa? Allah hang ni, musafir tera ni pun nak buka puasa. Aku dah haus betul yang ingat nak buka puasa. Jangan, hang ni iman lemah. Tambah tu saya buat contoh yang dereba apa? Dereba bahan. Dereba bas tu nak buka puasa, hang buka puasa tak baik yang tera. Dia dah puasa ketak ni, terjun gaung dalam puasa. Nabi tengok orang puasa pitam. Nabi kata dalam riwayat Bukhari, laisa minal bir as-sawmu fi safar. Dalam sebagian riwayat diriwayatkan dengan sirah Yaman, am minal bir am sawm fi safar. Bukan daripada kebaikan berpuasa masa musafir. Sebab apa? Sebabnya kalau jadi macam tu sampai pitam. Artinya bukan semua keras itu disuka oleh agama. Setengah orang kata lagi keras, lagi kuat agama tu. Tak. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Biar sebut dua ketiga kali nama dia. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebut jalan syaitan itu dua. Sama ada dia bagi kita ini ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, melampau hulu, ataupun dia bagi kita tafrid, dia bagi kita cuai dalam agama. Kedua-duanya jalan syaitan. Orang selalu berfikir jalan syaitan itu orang yang tak mengamalkan agama. Tetapi juga jalan syaitan, orang yang mengamalkan agama lebih daripada hak Tuhan suruh. Iyyakum wal ghulu fa innama halakal ladzina min qablikum al ghulu fid din. Bila Nabi kata benda ni, Nabi kata jaga-jaga kamu jangan melampau. Binasanya orang terdahulu daripada kamu kerana melampau dalam agama. Bila Nabi kata hal ni, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW kata Fadal, dalam sebagian riwayat Fadal Abbas menyebut, dia suruh, Nabi suruh dia kutip batu-batu nak melontar Jamratul Aqabah. Dia pun kutip batu kecil-kecil, hasayat ka hasayatul qath, batu kecil-kecil besar batu apa, besar kacang kuda, bubuh di tangan Nabi. Nabi kata mesak ni lah, jaga-jaga jangan melampau dalam agama, kerana melampau tu telah membinasakan orang sebelum daripada kamu. Melampau tak melampau, orang paling besar ni, dia paling besar ni, dia ingat nak paling syaitan, bukan kena kepala syaitan, kena kepala Pakistan. Pasal dia duduk saya selalu kata, sebab apa? Dia rasa, oh lagi besar, syaitan duduk ada situ. Syaitan memang jahat dia, tapi dia pun tak bodoh, hari orang baling duduk pergi tunggu. Itu sejarah betul lah. Saya pun tahu sejarah tu. Ada riwayat Ibn Abbas dalam hal tu. Tapi takkan dia duduk tunggu. Hari ni orang nak beli ni, jom pergi tunggu. Dia pun tak buat lah kerja tu. Tetapi Nabi kata bersederhana. Jadi agama itu, yang sesat itu ialah apabila hulu. Demikian golongan, sebahagian daripada golongan kerohanian yang melampau dalam kerohanian. Hulu, syatahat sufiyah yang disebut. Melampau dalam beragama. Demikian juga yang cuai. Dua-duanya sesat. Jangan kita fikir hak mana tak amal agama sampai keluar pada agama pun jalan syaitan. Yang kuat agama sampai duk kapikan orang juga jalan syaitan. Maka iyyakum wal ghulu. Jaga-jaga kamu jangan melampau. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunannya. Baik, terima kasih Saiful Samah Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat. Nah, kita dah masuk pusingan yang akhir dah. Lah dah ni. Ada soal jawab. Jadi kebetulan dapat kat saya dua soalan. Nah, dua soalan yang mana mai dulu yang tu kita jawab, sebab kita tak buka dah soalan. Dua soalan cukup dah tuan-tuan. Ha? Sebab kalau lama-lama sangat rulu. Dia melampau. Jadi kita kena wasatiyah. Baik. Tentang ada soalan. Tapi dua-dua soalan dia tanya Dr. Mazhar. Saya rasa Dr. Wan Salim boleh kupas juga. Cantik soalan ni. Saya bagi soalan ni dulu. Mungkin kedua-dua panel boleh kupas. Saya baca dua-dua soalan. Kedua-dua panel kupas. Kemudian kita bagi kesimpulan sekaligus. InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Apa pandangan Dr. Mazhar
mengenai satu kumpulan atau golongan yang suka mendabik dada. Uyo, abang sado ya. Mendabik dada bahawa kebenaran hanya berada pada pihak mereka. Hanya mereka yang membawa Islam yang sebenar. Orang lain yang tidak menyertai mereka akan dipelekehkan dan dikafirkan. Golongan ini sering membaca hadis-hadis tentang khilafah dan jemaah. Tuan-tuan, sebelum ni tuan-tuan, kita beza kat otak tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan tengok sekali mbah, tuan-tuan tengok, ish, macam Ustaz Ashraf handsome sikit pada Dr. Mazhar. Duduk lama sikit tengok-tengok, comel lagi Dr. Mazhar. Ada macam tu. Sebab otak kita, betul tak? Tapi kita tak bergaduh kat sini. Beza di sini, tak turun kat sini. Dr. Asri, saya rasa dengan mufti lepas tu, dia orang duk berbeza pandangan. Lepas tu, lepas mesyuarat, lepas minum kopi sebelah. Yang duk bergaduh kat bawah ni. Apa? Saya buka panel yang berikutnya. Jadi, tuan-tuan. Jadi, Dr. Mazhar boleh kupas sikit. Kan? Macam mana orang yang mendabik dada, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu, setiap kelompok itu ada orang yang dia saja betul. Saya teringat Umar Abdul Aziz, seperti sekali Umar Abdul Aziz tuan-tuan. Dia kata alhamdulillah Allah menjadikan rahmat di kalangan para sahabat itu dengan perselisihan mereka. Perbezaan pandangan mereka, kita boleh ambil mana yang ringan, mana rukhsah yang berlaku di kalangan para sahabat. Tuan-tuan, zaman sekarang ni, zaman kalau orang tanya kita berapa ramai kita dah masukkan orang dalam Islam? Allah tanya kita, berapa ramai yang masuk orang dalam Islam? Belum lagi ya, tak ada seorang pun. Berapa ramai yang dah kafirkan orang? Ramai. Betul tak tuan-tuan? Berapa ramai yang sesatkan orang? Ramai. Sesat ramai. Yang masukkan orang dalam Islam? Belum lagi ya. Macam mana cerita Dr. Jadi Dr. Wan Salim pun akan kupas. Jadi nak baca terus ke? Probih terus no? Baca terus probih. Yang nombor dua ni, yang ni dulu. Ini lo, yang ni nak perbih lo. Jawab ini lo, okay, baik, silakan lo. Boleh kan, insyaAllah. Terima kasih, tuan-tuan. Sikit saya nak cerita, ini pemikiran ini menarik. Dunia kita ni pertama, kita kena appreciate dengan semua pihak yang telah menyumbang untuk Islam. Walaupun kadang-kadang kita berbeza, tapi itu bukan berarti kita tak hargai. Kita berbeza. Tapi kita kena hargai. Saya kadang-kadang orang selalu hentam Mu'tazilah, macam-macam kan. Tapi di samping perkara yang kita kritik itu, saya selalu sebut contoh. Apabila falsafah, tuan-tuan ni sikitlah, nanti siapa boleh tangkap. Apabila falsafah masuk dalam dunia Islam, falsafah telah pergi ke dunia Kristian. Kristian runtuh kerana dia tak ada substance untuk lawan falsafah Yunan dan Greek ni. Tapi apabila dia sampai ke dalam dunia Islam, peringkat awal dia dilawan oleh sebahagian sarjana, mereka tu jadi Mu'tazilah. Mereka lawan. Lawan. Orang hentam Mu'tazilah, tapi pada saya, untuk peringkat tu dia telah buat satu kerja yang hebat. Nak lawan, nak interpret, nak jawab. Dan ramai orang masuk Islam juga di tangan Mu'tazilah. Dengan segala apa mulahazat ataupun kritikan yang boleh kita beri kepada dia. Kemudian datang Abu Hasan Asy'ari dan seumpama kritik dan saring pula. Kemudian dia keluarkan pandangan Asy'ariyah dia. Mungkin much better than apa yang Mu'tazilah simpulkan. Juga satu sumbangan. Kemudian datang dengan sebelum itu pendirian Imam Ahmad dengan pendirian Salafiyah dia. Kesemuanya ini telah mewarnai pemikiran dunia Islam. Kita tengok, kita ada, siapa yang ini ustaz-ustaz dah? Ada kitab Al-Kashaf, Al-Imam Zamakhsyari. Dia seorang Mu'tazilah. Kashaf dia baca. Ada kitab Al-Imam Al-Qadi Abdul Jabbar dalam Usulul Fiqh. Mu'tazilah. Ada kitab dalam mazhab, dalam tokoh-tokoh Asy'ariyah. Abu Hasan Asy'ari berbeza dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Lepas daripada itu. Ada kitab tokoh-tokoh, datang Ibn Taymiyah, datang pula Ibn Qayyim. Kesemua ni telah mewarnai kutub kanan Islam. Mari 2-3 mamat ni, kebelakangan ni, kata kalau baca buku ni, jadi teroris,
Jadi ini semua golongan yang jumud, yang tak tahu menilai khazanah. Kita tahu, macam saya sebut, khazanah itu bukan semuanya betul. Tetapi menghormati karya. Ini kerja orang akademik lah. Kerja orang akademik. Okey. Balik kepada soal, tidak ada siapa yang boleh claim kebenaran mutlak itu berada dalam diri dia. Sebab itu bahaya fanatik mazhab. Semua yang benar mazhab Syafi'i, lain pun tak benar. Bahaya tu. Hal lain pun mazhab Islam ada hujah-hujah dia juga. Sebab itu kebenaran itu Syekh Abdul Karim Zainan menyebut bahawa tidak ada satu mazhab yang boleh dakwa kebenaran milik dia mutlak. Itu mazhab yang mana imam-imam mazhab tu didirikan hujah-hujah mereka semua di atas nas-nas mereka dengan latar hebat ilmu mereka. Pada zaman kemudian muncul jemaah-jemaah, kumpulan-kumpulan so-called gerakan Islam. Lalu mereka ni telah mai kepada satu penyakit, cuba untuk claim bahawa kebenaran mutlak itu ada bersama dengan mereka. Ini sangat bahaya. Antara salah perbuatan mereka, mereka mencuba menyandarkan hadis-hadis yang Nabi sebut tentang jamaah itu kepada kumpulan mereka. Lalu mereka buat tamrin, mereka buat ceramah dalam masjid, mereka baca pada orang, iltazim jama'atal muslimina wa imamahum, beriltizamlah kamu dengan jamaah orang Islam dan hendaklah dan imamnya, imamnya pemimpin jemaah dia. Jemaah Nabi maksud tu jemaah dia lah. Oh, bahaya tu. Karena hadis jemaah ni tak bersendirian. Ada hadis man kharaja 'anil jamaah faqtulu, siapa keluar daripada jemaah bunuh. Oh, dia kata memang boleh bunuh. Lah ni tak bunuh lagi ya. Sebab itu sangat bahaya. Sebab itu Hasan al-Banna dan seumpamanya, dia tahu racun benda ni. Sebab itu mereka tak pernah claim mereka jamaatul muslimin. Ini jamaatul muslimin merujuk pada jamaah sahabat ataupun daulah. Kata al-Banna, nahnu jamaatun minal muslimin walasna jamaatul muslimin. Kita jamaah di kalangan orang Islam, bukan kita jamaah muslimin yang Nabi sebut. Kemudian dia terjemah pun salah, hendaklah kamu beriltizam dengan jemaah Islamiah. Nabi tak kata. Nabi kata jamaatul muslimin. Jamaah kaum muslimin. Rani pun dia kena pergi mengaji grammar tu. So ini dakwaan yang bahaya. Terutama bila puak-puak gerakan Islam ni berkelahi sama sendiri. Hak ni keluar dari jemaah, hak ni keluar jemaah. Pakat duk kata, hang keluar tu masuk neraka. Tapi yang tak masuk langsung tu, masuk syurga pula. Yang tu pelik sikit lah. Masih. Baik, terima kasih Dr. Dr. Wan Salim. Soalan berkenaan bentuk jahiliah moden yang merosakkan akidah umat Islam seperti membunuh sesama Islam di Timur Tengah. Masing-masing mentakbir Allahu Akbar. Mungkin dia nak menjurus kepada ISIS. Kadang-kadang nama pun, nama saya Ashraf, anak nama Aish. Nak letak nama Abu Aish. Tapi semua ISIS semua dok ada abu-abu ni, saya tukar baliklah. Bubuh nama Ashraf Gegar Baganza lagi bagai. Ha? Lagi selamat kita. Jadi, apa pandangan tentang jahiliah moden zaman sekarang? Dia lampau macam Islamik. Takbir pun Allahu Akbar di Timur Tengah tapi bunuh orang Islam sama-sama dia. Jadi silakan doktor. Terima kasih. Soalan tentang ta'assub kepada jamaah sendiri ini, saya enggak sanggup menyalahkan mana-mana pandangan yang tidak sama dengan pandangan jamaahnya itu. Merupakan masalah pemikiran zaman kita. Puncanya bagi saya lah, pada pandangan pribadi saya, ialah karena punca ta'assub ini ialah kita kurang dapat pendedahan kepada pandangan-pandangan yang lain, yang berbeza dengan pandangan yang kita anu. Kita hanya dengar satu pandangan itu saja. Jadi bila diindoktrinasi, demi indoktrinasi dilakukan, ke akhirnya dia terpahat dalam pemikiran seorang bahawa itulah yang, itu saja yang benar. Ya. Baru ni saya mengalami sendiri semasa ada di Mekah.
kita di Malaysia ni kita ikut apa mazhab Syafi'i lah biasanya. Dan dalam mazhab Syafi'i ni kita bacaan kita itu mesti kita dengar kan? Kita dengarkan diri kita. Tapi di Mekah baru ni saya ditegur oleh seorang yang semayang dekat saya ni. Saya pun tahu bahawa apa di sana kita tak bolehlah apa mengeluarkan apa ni suara yang kuat ya masa kita rukuk sujud dan sebagainya. Memang kita dilarang kita tashwish, kita sampai kita baca terlalu kuat sehingga menyebabkan orang bercelaru di sebelah kita, memang dilarang lah. Tak kira mazhab apa lah kan, mazhab pun dilarang. Tapi untuk mendengarkan diri kita, macam saya hanya seolah membisikkan saja. Macam kita bisikkan, tapi masih didengar oleh jiran sebelah yang semayang. Dia singgung. Dia singgung dalam sujud lah. Dia singgung saya. Paling kali. Saya ingat dia ni ada penyakit apa kot. Apa penyakit saraf ke apa, dia duduk singgung-singgung ni kan. Kemudian rakaat kedua macam tu juga. Waktu sujud, dia singgung lagi. Macam mana? Bila lepas dia tegur saya. Assalamualaikum ya akhi. Haram. Dia kata, minta keluarkan surah ni macam mana. Saya kata, ya akhi, kata ini masalah khilafiah ni, saya kata kena tasamuh lah. Kenapa ada tolak asur. Tolak asur, aku pun belajar juga. Saya kata apa fiqhul muqaran di Azhar dulu, perbandingan mazhab-mazhab ni. Dia marah. Perbandingan apa, dia Azhari apa. Dia cerita orang dekat sebelah. Cerita apa dia ni, dia kata dia Azhari. Sembang pasal perbandingan mazhab. Dia yang tegur kita ni. Saya ingat buruh aja kot dengan pakaiannya itu. Tapi dia inilah hasil daripada pendedahan sebelah pihak saja, tidak apa didedahkan kepada pandangan-pandangan yang lain. Maka dia akan melahirkan orang-orang yang ta'asub begitu. Jadi tidak ada jalan pintas bagi kita untuk mengatasi persoalan seperti ini. Maka kita perluaskan dimensi apa pemikiran kita sehingga kita kena tahu bahawa dalam Islam ini, saya kata kepada ini ya, antum ni al haram ni orang mai nas jain apa ilaikum min mukhtalif apa aktor, saya kata orang daripada macam-macam negara mai daripada mereka ini mengikut macam-macam mazhab, kata tak boleh lah kita nak paksa orang macam satu pada satu mazhab lah. Dia tak pakai juga, dia giling-giling kepala mazhab bising kat dekat tu lah dan sebagainya. Jadi ini apa persoalan kita, persoalan ilmu tentang apa ni ikhtilaf, apa dia yang masalah-masalah khilafiah, apa yang apa kita boleh apa memaafkan. Ada satu kaedah emas yang disebut apa kaedah zahabiyah, kaedah emas ni yang pemimpin-pemimpin jemaah banyak cuba memahamkan kepada pengikut-pengikut mereka. Dia kata kita apa ni nata'awan alama ittafaqna wa nu'adziru ba'dhuna ba'dhan alama ikhtalafna atau kama qalu. Artinya ada kaidah ni mengatakan benda yang kita bersetuju kita pakat buat, kita pakat sama-sama kita ya, kita tolong menolong, bantu-bantu sama. Benda yang kita khilaf, yang kita berbeza, kita maafkan antara satu sama lain. Jadi kalau masing-masing pegang kepada kaidah ini, ya tidak berlakulah apa ni salah menyalah yang membawa pada pembunuhan dan sebagainya. Kita tidak persoalkan dari segi keikhlasannya itu. Ya mungkin mereka ikhlas, tapi kerana mereka tak faham, ini pun bahaya yang apa ni selalu disebutkan oleh guru saya Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Dia selalu menyebut kepada kami masa saya belajar kat dia dalam kitab-kitab, dia pun dia sebut ada dua golongan yang merosakkan Islam, dia kata. Satu golongan yang jahat tapi pandai. Orang pandai tapi jahat. Dia merosakkan Islam. Karena yang kita tengok yang apa ni yang dok buat jenayah-jenayah yang besar-besar ni, ya, orang cerdik pandai. Kalau orang yang bodoh-bodoh yang jahil-jahil ni, dia juga jahil nak buat benda-benda yang apa jenayah yang besar ni. Tak pandai, ya. Dia buat kecil-kecil lah, kalau curi telur ayam jelah. Ya. Curi besi-besi buruk gitu ya. Tapi yang duk curi bank dia berjuta-juta bilion berada ni, ini orang cerdik, orang cerdik tapi jahat. Dia hanya membina fikiran tapi hati dia tidak bina dengan ibadat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang merosakkan Islam juga, orang baik tapi bodoh. Kedua-dua merosakkan Islam, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia nak buat baik
dia nak bantu Islam, dia nak dakwah orang kepada Islam, tapi kerana kejahilannya, kerana ilmunya kurang, qillatul bidaah kata orang Arab, maka dia melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Maka saya yang saya fahamlah, golongan ISIS, ISIL, IS ni banyak orang-orang muda yang tidak ada latar belakang agama yang kukuh. Mereka ni banyak yang terdiri daripada orang yang bersemangat yang tidak belajar agama secara mendalam. Ya. Jadi mereka ini mudah diselewengkan, dan mudah diajak untuk melakukan perkara-perkara yang bagi mereka ialah untuk kepentingan Islam, tetapi mereka tidak sedar, bahawa mungkin mereka sedar atau tidak sedar, mereka telah jatuh dalam perangkap musuh-musuh Islam, iaitu mempelagakan, mengadu dombakan sesama Islam untuk kepentingan kuasa-kuasa tertentu. Ya. Maka itulah saya rasakan perlunya kita mendalami agama ini, dan saya selalu nasihatkan audiens saya supaya jangan jemu belajar agama ini. Tak kira lah mari aliran-aliran salafi, kalau kita dengar dan kita lepas tu kita fikir, ya, kita fikir mana yang baik kita terima. Bukan semua yang dilontarkan oleh penceramah-penceramah itu yang boleh kita terima secara bulat-bulat. Sebab itu kita kena dengar banyak guru, ya. Ada orang yang guru seorang dua, dia ingat dia telah dapat menguasai ilmu Islam seluruhnya. Tidak. Dia ada ulama-ulama pun ada macam-macam. Ya, ada ulama-ulama tafsir, ada ulama akidah, ada ulama hadis, ya, ada ulama-ulama fiqah, dan ada fuqaha dan sebagainya. Satu lagi masalahnya ialah kita langgar teritori kita. Ya. Orang yang dalam teritori lain, dia pergi kacau. Dia, sebab di dalam Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada orang panggil sempadan-sempadan yang ketat, ya, disiplin yang ketat di antara satu bidang dengan satu bidang. Mana Islam menghormati specialization, pengkhususan ilmu itu ada dalam Islam. Bukan mana seorang alim, dia alim dalam semua bidang, ya. Dia alim dalam bidang tertentu, di samping dia juga ada asas-asas di dalam bidang-bidang yang lain. Sebab itu dalam tradisi keilmuan kita, ya, kita ada ahli tafsir, dia tidak ganggu ahli fiqah umpamanya. Ahli fiqah tak ganggu hadis. Tapi mereka bekerjasama dan menerima manfaat daripada kepakaran sahabat-sahabat mereka dalam bidang-bidang yang lain. Umpamanya ahli fiqah dia memerlukan bantuan ahli hadis. Ahli hadis. Tapi memproseskan hadis itu sehingga merumuskan hukum fiqah bukan ahli hadis, tapi itu peranan ahli fiqah. Sebab itulah Imam Syafi'i dia banyak bergantung kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal dari segi hadis. Dia nak tahu kategori hadis ni kategori mana? Sahih ke, kalau sahih itu mutawatir ke, ahad ke dan sebagainya. Itu dia tanya murid dia. Sebab kepakaran Imam Ahmad, walaupun Imam Ahmad juga dia pakar dalam dua bidang, dalam fiqah dan hadis, tapi dari segi fiqah, maka dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Maka dia, Ahmad bin Hanbal mengaku Imam Syafi'i itu lebih mahir dalam soal fiqah daripada diri dia. Tetapi dalam bidang hadis, Imam Syafi'i kata, ya Ahmad, hal alina kasyik fi hadza. Mana kalau ada satu isu yang timbul, Imam Syafi'i nak cari dalil daripada hadis, dia tanya, ya Ahmad, anak murid dia, wahai Ahmad, hal alina kasyik. Dia kata, adakah hadis tertentu yang kau boleh bagi kepada aku? Jadi Ahmad bin Hanbal, ya, berilah hadis yang dikenaki oleh Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i merumuskan hukum sehingga menakjubkan Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, min aina laka ya Imam, apa hadzal hukum, ya, hukum dia ambil daripada mana, wa Imam, ya. Imam Ahmad bin Hanbal tanya Imam Syafi'i, hukum yang ni, ya, hukum tertentu ni, tu Imam ambil dari mana? Imam Syafi'i jawab, min al-hadith alladhi sami'tu mink, daripada hadis yang aku dengar tak hang itu ni. Sehingga akhirnya Imam Ahmad kagum kepada kepintaran Imam Syafi'i, kepandaian yang merumuskan hadis dengan melakukan hukum. Dia kata, masya Allah, dia kata, aku dah riwayat hadis ni lama dah, bertahun-tahun aku nak sebut hadis, aku tak tahu ada hukum ini dalam hadis. Sebab itu kam min mubalighin aw 'amin sami'in, keluarlah kata-kata satu maksim
Satu kata-kata hikmat Imam Ahmad, dia kata berapa banyak orang yang mengeluarkan hadis, yang disampaikan hadis kepada dia lebih paham daripada orang menyampaikannya. Saya sampaikan satu hadis kepada Imam Muda. Imam Muda proses, saya pun heran, dia ambil pernah. Rupanya daripada hadis yang sebut kepada dia. Dia yang saya sampaikan hadis kepada dia, dia lebih paham daripada yang saya yang menyampaikan. Nah, itu yang apa kita kata dalam Islam ni, apa soal ilmu ni ada specialization yang kita kena hormati. Contohnya yang saya sebut ialah ahli farmasi dengan ahli dengan doktor. Doktor yang merawat pesakit ni ialah doktor. Tapi yang doktor ni dia perlu kepada ubat yang diproses oleh ahli farmasi. Jangan ahli farmasi ni berubat, ya. Jangan ahli farmasi ni merawat orang, merawat pesakit sebab bukan bidang dia. Dia bidang dia ialah bancuh ubat, bancuh bahan kimia dan sampaikan kepada doktor. Doktor yang merawat, ya. Jangan ahli farmasi yang merawat. Yang masalah kita sekarang ahli farmasi yang nak merawat pesakit. Itu yang dia langgar teritori orang lain. Itu yang saya katakan dari Islam ni dia kemas dari segi metodologinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat penjelasan yang baik tuan-tuan tentang kupasan daripada Sahibus Samhah dan juga kedua-dua Sahibus Samhah, Mufti Negeri Pulau Pinang dan juga Mufti Negeri Perlis. Anak murid ajak guru, guru ajak anak murid, kan? Imam Syafi'i ajak Muhammad, ajak Imam Syafi'i. Tapi bila Ustaz Dr. Wan Salim kata bagi hadis kat saya, saya lagi faham tu, saya rasa macam puyuh macam itulah, kan? And, tapi kita tuan-tuan mengaji tuan-tuan, selalunya kita dok terang tak faham-faham anak murid ni. Jadi pada malam ni insya-Allah semoga kita dapat kefahaman yang jelas. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Mereka yang mendengar pandangan-pandangan kemudian dia memilih yang terbaik. Kita kena cerdik, kita kena baca, kita kena didedahkan dengan pelbagai pandangan. Dan insya-Allah kita juga ada keyakinan insya-Allah pada malam ni. Jadi kedua-dua doktor ni saya nak bagi gulung, tapi dok tengok muka tuan-tuan ni gulung lipat semua dah. Jadi pada malam ni boleh tak saya bagi, sebab terasa tak berapa nak elok, setengah minit untuk setiap ahli panel bagi kesimpulan yang ringkas sesuai dengan orang Penang ni nak sambut tahun baru ni. Dia orang nak pergi Padang Kota, sebab saya tengok nampak muka gaya dah start engine dah. Bagi doktor sikit. Ya, soalan lah. Baik, soalan dia. Tuan-tuan dengar soalan dia? Tak dengar. Tapi tak apa, bagus tak dengar. Sebab kedua-dua panel akan masukkan dalam kesimpulan tadi. Dia boleh kupas dalam kesimpulan. Jadi, saya tanya apilah. Dia kata dulu orang boleh tanya. Ada orang boleh tanya, ini suhaib tak suhaib. Ada sebahagian kata itu manhaj yang bagus sebab nak pastikan benar tak benar ustaz yang mengajar. Ini saya fahamlah. Nombor dua, ada orang kata, jangan duk tanya-tanyalah. Dari segi adab tu tak berapa nak bagus duk tanya-tanya sangat ni. Ustaz tu dia tahulah. Lebih kurang macam tu kah? Lebih kurang macam tu no. Kita orang Penang kita faham. Baik, masukkan dalam kesimpulan kedua-dua ahli panel kita gulung pada malam ni. Setengah minit sahaja untuk ahli panel kita gulung, lipat dan libas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih ada sekalian mana hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, dalam agama semua yang kita buat hendaklah kita faham baru kita buat. Tidak ada yang dikatakan mengikut secara mengkhinzir buta, tak ada. Karena Allah menyebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, jantung, jiwa kamu ditanya oleh Allah. Kedua,
dalam kita tujuan beragama untuk cari redha Allah. Yang tu penting. Kalau kita tak cari redha Allah, kita akan buat keluar macam-macam pandangan yang kita syok sendiri ataupun kita rasa kita suka nak pilih hak tu. Sedangkan kita tak ukur pandangan ini ada redha Tuhan ataupun tak. Kalau kita ikut dalil, cari redha Tuhan, kita tak sesat. Tapi kalau kita saja nak bagi pandangan, saja nak bagi hak baru ya, saja nak bagi lainnya, kita boleh sesat. Kerana kita tak bertujuan mencari redha Allah. Terima kasih. Saya nak akhiri giliran saya ini dengan pesanan, satu pesanan yang ringkas, pesanan ringkas SMS. Yaitu jangan beku, jangan cair. Ya. Kita nak jalan selamat, jangan ikut pemikiran yang membekukan sehingga kita tak boleh nak menyahut cabaran zaman yang sudah beredar, yang berbeza. Ya. Kita nak beku di tempat lama, yang hak lama yang betul, hak baru semua tak betul dan sebagainya. Sehingga kita menafikan rahmat Allah Subhanahu Taala yang bukan saja diturunkan kepada satu zaman tertentu, tapi kalau ada syarat-syarat yang dikehendaki, syarat yang diperlukan, maka zaman bila pun kita akan menemui kebenaran dar yang rahmat Allah Subhanahu Wataala. Dan sebaliknya, kita tidak boleh cair sehingga hilang identiti kita sebagai umat Islam, pemikiran yang tidak terkawal. Tapi kita, saya dalam baru ini dengan Wabi Malik dalam apa program, dalam siri-siri program apa ni rancangan apa ni kita panggil convention rahmat Islam rahmatul lil alamin itu, kita mengalung-alungkan kepelbagaian dari segi pemikiran ini sehingga walaupun ada dikritik, Wabi Malik pun kena kritik, saya pun kena kritik kerana apa kita membenarkan golongan liberal, pemikiran liberal ini apa ni dalam program-program ini, tapi kita bersifat terbuka, kita sedia mendengar pandangan-pandangan yang berbeza dengan pandangan kita. Akhirnya kita cuba mencari jalan supaya kita dapat mempertemukan antara pelbagai aliran pemikiran ini. Saya tengok tidaklah begitu tajam sangat. Maknanya apa ni perbezaan pemikiran kita dengan golongan liberal dan sebagainya seperti mana kita sangkakan, ya. Tidak begitu tajam. Cuma mungkin kita salah faham mereka dan mereka pun salah faham kita. Sebab itu bila kita bertemu, kita bagi pandangan kita, mereka pun faham. Dan kita pun boleh faham bagaimana mereka, kenapa mereka berfikir begitu. Akhirnya sama-sama nampak setuju pun. Tidak adalah yang kata yang membantah sampai akhir bertegang leher dan sebagainya. Tapi saya jawab, dalam jawapan saya kepada golongan ini, saya kata penyelesaiannya jangan kita cari penyelesaian barat. Mereka pun banyak masalah dalam masyarakat mereka yang mereka tak boleh selesaikan, ya. Penyelesaian ada dalam Islam. Ambil apa kes-kes apa ni human right, kes-kes ini sudah ada dalam Islam. Cuma bila kita tinggalkan, ya, kita tidak melaksanakannya, orang lain melaksanakannya, ya, maka kita baru nak tiru. Kita ingat dalam agama kita tidak ada. Padahal agama sudah sediakan penyelesaian itu sudah ribuan tahun yang lalu, cuma umat Islam tidak memberi perhatian. Ya, kalau nak suruh kita belajar human right daripada orang lain, samalah dengan tuan-tuan suruh apa tu syarikat otomotif gergasi Jepun tu main belajar buat kereta di Malaysia, ataupun suruh apa Brazilian punya football team tu datang ke Malaysia belajar kepada Raja Gopal, ya, bagaimana nak main bola dengan baik. Ya, itulah analoginya, macam mana kita nak suruh apa orang kita, apa orang Islam yang faham tentang ajaran-ajaran Islam, belajar daripada orang barat tentang hak-hak kemanusiaan atau hak-hak apa individu ini. Ya, semuanya sudah tersedia dalam Islam, cuma kita kena belajar. Kita rajin belajar dan ada penyelesaian dalam Islam. Tak payah kita cari yang lain. Kita tonton tengoklah pameran-pameran apa book fair, tengok. Ya, bahagian bandingkan bahagian apa Islam tu dengan bahagian-bahagian lain. Bagaimana lain adalah kita kata satu buah buku begitu. Tapi dalam Islam kita tengok satu koleksi yang ya
a huge collection kita buat ni, ya. Satu apa koleksi yang ada kitab tafsir, ada kitab hadis, ada kitab fiqh, berbentuk ensiklopedia yang kita nak baca pun tak lahan. Macam mana dia orang boleh mengarang? Ha? Itu yang mengagumkan kita, hasil daripada pemikiran hebat tokoh-tokoh kita, baik yang dulu maupun yang semasa. Yang semasa pun hebat. Syekh Wahbah Zuhaili itu dia mengarang berapa ensiklopedia, ya. Dan 45 ensiklopedia. Saya pun heran. Sekitar dia ingat Ibn Kathir, apa orang macam dulu Imam Nawawi bila mengarang kitab-kitab yang bermaksud ensiklopedia yang hebat-hebat. Rupanya zaman kita pun ada ulama-ulama yang mampu mengupas ajaran-ajaran Islam dan relate dengan isu-isu semasa ini dalam kitab-kitab yang berbentuk mausu'ah atau ensiklopedia ini. Dan itu yang saya katakan, rahmat Allah ni dia tidak tertentu pada satu-satu masa tertentu saja, walaupun dalam hadis dikatakan sebaik-baik abad generasi aku dan kemudian yang berikutnya itu kalau kita ambil secara keseluruhan. Tapi kalau kita ambil individu-individu tertentu, memang ada zaman kita ni tokoh-tokoh yang mengatasi zaman-zaman awal Islam dulu segi kehebatan berfikir dan dari segi ilmunya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat, paling kurang bawa balik dua benda. Jangan cayak, jangan beku. Makcik kata 2 jam dengar ceramah, balik apa dia? Jangan cayak, jangan beku. Yang tu dapat pun jadi dah. La ifrat wa la tafrid. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya mewakili kedua-dua ahli panel beserta saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam mengendalikan forum kita pada malam ini. Dan kita bukanlah sebenarnya nak sambut tahun baru tuan-tuan, tapi kita buat bersempena dengan malam ini. Kebetulan orang pun cuti esok, orang pun tak pergi ke mana. Jadi kita lakukan forum pada malam ini dengan sebab untuk menambah ilmu. Duduk susah payah tuan-tuan, insyaAllah Allah beri ganjaran yang setimpal, insyaAllah. Mohon maaf untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.